Shalom Elohim, sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan kabar baik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau lalan melolo langa puang matua. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di-subscribe, like, comment, and share siaran ini, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menonton. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you and let's go watching. Shalom, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di siang hari ini, Pak Bobom kembali ya dengan siraman rohani ini. Ini siaran yang kedua, dan di sore hari ini atau di siang hari ini Pak Bobom mengambil tema khotbah di sore hari ini adalah dosa karena Adam dan Kristus menyelamatkan orang yang berdosa. Baik saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di siang hari ini apa kabar saudara-saudara semua? Dan di siang hari ini siraman rohani saya lihat dulu ya penonton. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe siaran Solaka siraman rohani. Oh, di siraman rohani cuma 3 orang nonton. Di Solata 17 orang baru ya. Baik. Dan di siang hari ini Pak Bobom akan khotbah membawa firman. Kita sama-sama belajar ya. Siang hari ini kita Pak Bobom ambil dari dosa karena Adam. Pak Bobom ambil dari dalam Roma 5 ayat yang ke-12 sampai 21. Baik, saudara-saudara semuanya, Pak Bobom salam-salam yang ada di seluruh Indonesia. Shalom, apa kabar? Pecinta Solata BM2 dan pecinta siraman rohani Solata. Oke, baik, di siang hari ini atau di sore hari ini, Pak Bobom salam-salam juga ya buat teman-teman yang ada di Eropa, di Belanda, dan di Amerika Serikat. Selamat, di Amerika Serikat apa ya? Malam ya, malam ya. Di Eropa sudah tengah malam, di Amerika Serikat, kalau di Indonesia siang ya. Dan semuanya saudara-saudara terkasih, Pak Bobom, salam-salam buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, seluruh Eropa, seluruh dunia, dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah mendukung siaran
siraman rohani. Dan sebentar malam jangan lupa Pak Bobom akan lanjut di Solata BM2. Pak Bobom akan, kita akan sama-sama belajar metre keempat yang dibuka, yaitu kuda hijau kuning yang ditunggu oleh anak-anak Tuhan. Pak Bobom akan jelaskan kuda dalam kitab Wahyu, kuda hijau kuning itu melambangkan apa. Sebentar Pak Bobom akan jelaskan. Dan nanti setelah itu besoknya Pak Bobom jelaskan metrik kelima dan keenam dan ketujuh. Tapi panjang ya, nanti Pak Bobom bagi-bagi metrik keempat dulu kah, baru metrik kelima, baru metrik keenam. Metrik keempat sebentar, nanti metrik kelima, baru metrik keenam, baru metrik ketujuh. Oke? Karena metrik kita sekarang, Pak Bobom mengingatkan ya, kita sekarang ini sudah berada dalam posisi metrik keenam. Setelah Pak Bobom tadi menyusun khotbah, sampai sekarang Pak Bobom belum istirahat. Tadi Pak Bobom tidur cuma 1 jam lebih saja ya, nggak bisa tidur. Nah, karena Pak Bobom terpacu dengan pingin sekali khotbah tentang materai. Dan materai jujur ini anak-anak Tuhan, Pak Bobom mengingatkan ya, kita sekarang sudah ada di ujung penghujung akhir zaman. Sudah di materai ke-6. Kemarin Pak Bobom hitung kita di materai ke-5, tatonya salah perhitungan. Sudah di materai ke-6. Sudah di, Yesus sudah depan pintu, tinggal betok. Ya, untuk itu firman Tuhan nanti sebentar kita bacakan, Pak Bobom akan jelaskan. Metre 1 sudah lewat, metre 2 sudah lewat, metre 3 sudah, metre ke-4 sebentar malam. Nanti metre ke-5, Pak Bobom menjelaskan tentang apa. Itu kita, itu nanti Pak Bobom jelaskan. Dan metre ke-6, sekarang kita lagi mengalami metre ke-6. Baik, saudara terkasih, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita semua bersatu dalam segala puji dan hormat hadirmu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Di siang hari ini atau di sore hari ini Tuhan, kami kembali anak-anakmu datang kepadamu dengan merendahkan diri Tuhan. Kami semua di siang hari ini akan mendengarkan dan membaca sama-sama isi hati Tuhan melalui firmanmu ini Tuhan. Kami akan membaca sama-sama dan kami semua siap menerimanya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari. Hingga saat ini anak-anak Tuhan masih ada di tempat kerja mereka masing-masing Tuhan. Berkati dan lindungi mereka. Berkati keluarga mereka yang di rumah. Dan mereka akan pulang sebentar. Tuhan jaga, lindungi. Hingga mereka tiba di tempat kerja dengan penuh kedamaian dan bertemu dan sukacita dan bersama keluarga mereka. Dan mereka memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati siaran kami ini, siraman rohani yang mana kami baru episode kedua Tuhan, berkati siaran ini biarlah tetap terus maju, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak anak-anak Tuhan yang diperkuat imannya, dan mereka lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami sudah tahu Tuhan, bahwa sekarang ini di zaman ini kami hidup Tuhan, sudah di ujung-Mu Tuhan, di metre ke-6 yang mana Engkau sudah membukanya. Dan kami semua sudah siap untuk berjaga-jaga Tuhan, karena Engkau berkata berjaga-jagalah, karena hari Tuhan akan datang. Bapa, kami percaya Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan di siang hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang telah Engkau menangkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, ingat jangan lupa Pak Bobom sebentar malam akan khotbah, bukan khotbah, memberikan pelajaran tentang kuda hijau kuning metre ke-4. Dan ingat Pak Bobom sebenarnya belum sanggup metre ke-5 dan metre ke-6. Sudah Pak Bobom sudah siapkan khotbahnya, saudara-saudara. Metre ke-5. Metre ke-5 dan ke-6. Pak Bobom sudah siap, saudaraku. Pak Bobom takut.
Haleluya, ini dua lembar Pak Bobo sudah siapkan khotbahnya nih. Pak Bobo ambil dari perjanjian lama. Pak Bobo takut. Jangan sampai buat materi ketujuh ya. Nah Tuhan sekarang cari jiwa-jiwa. Ada masalah tinggalkan. Sukacita, ada masalah dan teman ampuni. Apapun terjadi ampuni. Apapun yang kalian lakukan saling sayang. Saling baku sayang, sudah hari terakhir. Kita tahu tidak kapan karena yang nubuatan semua sudah digenapi. Tinggal Tuhan datang memanggil kita, saudara-saudara. Tinggal Tuhan datang. Semua nubuatan yang Tuhan Yesus katakan sudah tergenapi. Ini sudah meter ke-6, tinggal meter ke-7. Tuhan tinggal datang ke tepi pintu, saudara-saudara. Sudah akhir zaman. Bertobatlah, saudara-saudara. Jangan keraskan hati. Pak Bobom sudah susun tadi. 5 jam Pak Bobom susun ini, berapa jam? Tadi ada 3 jam, sebelumnya 2 jam. Ini firman Tuhan katakan dalam kitab Yoel. Yoel 2 ayat 31. Pak Bobom kaitkan dengan sejarah. Sudah terjadi semua penggenapan. Haleluya, haleluya. Jadi semua ini sudah, saudara-saudara, sudah terjadi. Kalau kita baca firman Tuhan, banyak orang anggap sepele dalam kitab Wahyu. Saudara-saudara terkasih, Pak Bobom cuma mengingatkan. Memang kita perlu cari uang, kita perlu cari kerja. Kita mendapatkan untuk anak dan cucu kita. Tapi ingat, cari Tuhan utama. Sudah di akhir zaman, kita tidak tahu kapan. Kapan? Nanti tunggu penjelasan Pak Bobom. Dari metrik ke-4, metrik 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sebentar malam. Nanti metrik ke-5. Metrik ke-5 sudah, itu sudah terjadi ya. Metrik ke-6, sekarang kita lagi metrik ke-6. Ingat, metrik ke-6 selesai metrik ke-berapa? Metrik ke-7. Metrik ke-7 apa? Sudah selesai. Dunia selesai, Yesus sudah datang. Ya. Jadi, saudara-saudara terkasih yang baru bergabung, selamat siang. Selamat sore, terus berkati. Ini lihat Pak Bobo agak pucat, Pak Bobo tidur-tidur. Karena Pak Bobo punya janji, siang hari ini harus Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di siang hari ini Pak Bom-Bom kita baca sama-sama dalam Roma 5. Kita baca dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Adam dan Kristus, demikian firman Tuhan. Mari kita baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Di rumah katakan amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Roma 12, Roma 5 ayat yang ke-12 hingga yang ke-21. Di sini sudah jelas bahwa semua manusia berdosa, semua mewarisi hukum namanya dosa waris, ya. Kita sudah mengalami semua. Tapi kalau karena kita semua sudah ditebus, kita percaya bahwa kita sudah ditebus di kayu salib, kita punya dosa. Saudara-saudara terkasih. Nah, di sini kita baca bahwa di dalam ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, ya. Adam yang berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Untuk itu nanti Pak Bomong kita baca sama-sama dalam Kejadian 1. Ya. Kita akan baca sama-sama. Untuk itu sebelumnya kita baca sama-sama bahwa semua manusia berdosa. Sekarang kita anak Tuhan bilang, kita nggak berbuat dosa kok, dosa ditanggung masing-masing. Memang. Tapi dalam kandungan kita sudah punya dosa waris, yaitu turunan kita, yaitu kita semua manusia terbuat dari tanah, ya.
kita diciptakan nenek moyang kita adalah Adam, Adam dan Hawa. Dan di sini jelas bahwa di ayat-ayat yang ke-14, Pak Bob kita tanda dulu. Di ayat 14, ingat catat. Sungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang datang. Perhatikan ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Allah, Adam. Perhatikan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, di sini jelas bahwa Adam berbuat dosa. Untuk itu Yesus Kristus, Tuhan sendiri menjadi manusia. Dia datang menebus dosa umat manusia. Karena dalam Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kita kembali di dalam, sebelum kita akan kembali ke dalam Roma ini, kita baca sama-sama. Dalam kitab Kejadian, Kejadian 1, ayat yang ke-28, hingga yang 29, mari kita baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah aku akan menjadi makananmu. Di sini jelas dalam Kejadian 1 ayat 1 ayat 28 hingga 29. Di sini Allah memberkati Adam dan Hawa, nenek moyang kita, ya. Diberkati. Dan kita lihat di dalam Kejadian 2 manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kita lihat di sini bahwa Adam, ya, Adam ditempatkan di Taman Eden. Tuhan begitu, Pak Bobo pernah jelaskan di dalam kitab Yesaya 4. Coba kita buka ya, sebelum kita kembali Kejadian 2. Nah, kenapa sampai Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kita lihat di sini. Di dalam Yesaya 43 ayat 7, semua orang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Nah, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan menciptakan, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah apa saudara? Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia. Ada 3 ayat, tapi Bapak buka 1 ayat saja. Ya. Jadi untuk kemuliaan Allah. Dan kita kembali dalam kitab Kejadian. Tadi Kejadian 3 ya. Oh iya sayang. Kejadian. Kita buka dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Di sini mereka setelah mereka jatuh ya.
mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, saudara-saudara lihat di sini. Di sinilah awal itu manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan, setelah manusia sudah tahu dia berbuat dosa, makanya dia tahu dia telanjang. Kenapa sampai Yesus di kayu salib telanjang? Ya, ini manusia setelah jatuh dalam dosa, dia tahu boleh telanjang. Oke, sudah mulai paham? Nah, manusia diberikan otoritas. Kenapa sampai manusia jatuh dalam dosa? Karena Tuhan memberikan dia otoritas pada waktu itu. Silakan di taman ini kau berbuat apa saja. Karena Tuhan menciptakan Adam itu sesuai dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 untuk melihat kemuliaannya. Inilah kemuliaan saya menciptakan manusia serupa dan segambar. Jangan banyak orang apologet yang saya dengar, mereka berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah itu berarti Tuhan juga punya tangan dan kaki. Tidak. Di dalam bahasa Alkitab itu namanya bahasa antroposmorfis. Antroposmorfis itu adalah gambaran manusia. Di dalam bahasa secara Alkitab ya antroposmorfis. Ya. Nah, di situ antroposmorfis itu maksudnya jadi Tuhan itu bukan menciptakan manusia gambar manusia tubuh Tuhan juga macam bukan. Bukan. Ya. Nah, di situ maksudnya itu apa? Tuhan itu pertama, Tuhan itu kekal, ya. Kekal. Manusia ini juga makanya manusia kalau mati tetap besok kalau memang masuk surga ya kekal dia, rohnya kekal. Tapi dia tetap kalau dia masuk neraka tetap kematian sampai selama-lamanya. Ya kan? Makanya Yesus berkata, "Aku memberikan hidup, hidup yang kekal." Nah, itu dia ya. Jadi kekekalan, bicara kekekalan, ya. Manusia pasti mati, mati tetap dibangkitkan karena roh itu kekal. Nah, terus kemudian manusia punya, Tuhan Maha Pencipta. Nah, manusia juga punya mencipta. Contoh, manusia ciptakan mobil, internet, apa semua. Tapi kan tidak sempurna seperti Tuhan. Nah, disitulah manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Ya, nah, Tuhan mengasihi, Allah adalah kasih. Nah, ya, untuk itu, banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami, seperti yang saya dengar-dengar, mereka berkata bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan juga punya mata, tangan, kaki, tidak. Itu namanya bahasa antroposmorfis, gambaran manusia. Oke, kita lanjut ke dalam Kejadian 3 ayat 16. 16 dan 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, perhatikan di sini saudara. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Nah, kita lihat di sini ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Jadi kalau ada laki-laki yang pemalas di rumah, gak usah kalian kasih makan dia. Mau lihat di ayat, nanti juga sebentar ujung-ujung ini ya. Ini saja. Jadi kalau Pak Bom bilang, kalau ada laki-laki yang sekarang Pak malas kerja, jangan kasih makan dia. Buang dia dalam itu, dalam bak air kasih mandi dia. Dicukup itu ya, kan? Gitu. Ya, enggak. Ya, karena di dalam 2 Tesalonika juga dikatakan begitu. Jadi orang yang tidak bekerja, jangan kasih makan dia. Nanti juga kita buka ayat sebentar ya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini sudah jelas bahwa manusia, Adam sudah berbuat dosa, Hawa sudah berbuat dosa, termasuk Adam ya di ayat 17 ini, makanya akan mencari rezeki susah payah ya.
Nah, untuk itu kita baca lagi dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lihat aja ya. Nih. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi setelah itu Adam dan Hawa diusir, ya, diusir dari Taman Eden. Jadi tidak bisa manusia karena sudah berdosa, ya jelas, ya sudah diusir oleh Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca, anak-anak Tuhan bilang, Pak Bom-Bom, bisa kasih tunjuk ayat enggak? Apa? Apakah kita manusia ini sudah berdosa dari sejak dalam kandungan? Iya, memang. Ambil dari mana? Ya, kita enggak usah buka. Orang biasanya kan Mazmur 51 ayat 7, toh. Tapi coba kita buka kitab Yesaya. Kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Yesaya. Ya, kita buka ya. Yesaya 48 ayat yang ke-8. Kita baca ya. Baik, saudara-saudara. Nah. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jelas kita sudah berbuat dosa dari Adam nenek moyang, sudah dari dalam kandungan sudah berdosa. Baru tahu bagaimana kalau orang yang menikah di gereja baru dia punya anak bagaimana? Nah ini dia. Apalagi kalau orang yang tidak menikah di gereja, kumpul kebo, dia punya anak nanti bagaimana? Kalau mati bagaimana? Masuk surga ke tidak? Gitu? Tapi nanti saya lihat membahas ya. Masalah anak. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, ya, saudara-saudara terkasih, coba kita buka dalam Mazmur, ya. Orang biasanya Mazmur 51, tapi Pak Bobo buka dulu dalam Mazmur 58. Mazmur 58 ayat yang ke-4. Kita buka ya. Sesungguhnya kamu, bentar. Kok di sini saya orang buka Mazmur kok saya. Tunggu. Nah, ini Pak Bobo kadang di sini. Nah, ini Mazmur ya. Oke. Okay. Sejak lahir, perhatikan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Karena Adam, kita itu sudah dicap. Nenek moyang kita berdosa. Jadi orang yang beragama atau tidak pernah berdosa, itu dia bukan keturunan Adam. Dia keturunan jin dari dalam gua itu. Jadi dia tidak mengerti firman Tuhan sebenarnya dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, ya. Tadi kita baca dalam kitab Taurat, terus Pak Bomo bawa dalam kitab para nabi, toh itu harus kau memahami begitu. Dalam kitab para nabi, kitab Yesaya, sekarang Pak Bomo setuju kitab Mazmur. Sudah jelas bahwa manusia itu dalam kandungan sudah berdosa. Nah, kita lihat lagi dalam ya. Semua teman-teman sudah tahu ya dalam Mazmur 51. Oke, okay. Kita kembali dalam kitab Yesaya 59. Yesaya 59. 59 ayat 2, oke. Okay. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang
membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, bagaimana Tuhan mau mendengar orang-orang yang fasik? Kalau masih ada dosa, dosa waris. Tuhan begini saja, ciptaan, Tuhan punya ciptaan. Semua manusia di dunia Tuhan punya ciptaan. Cuma harus dia percaya kepada Tuhan yang Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menembus dosanya. Tapi dia ini masih kepala batu, keras tengkuk. Karena mereka tidak memahami dan mereka dibutakan. Nah, kita baca ya. Jadi kalau orang-orang yang belum percaya Yesus, Tuhan tidak akan mendengar. Biar kau berdoa kiri kanan, nanti iblis yang dengari doamu ya, bukan Tuhan yang mendengarkan. Nah, kita baca dalam kitab Yehezkiel. Nah, Pak Bambang adalah kitab-kitab para nabi. Mereka tidak punya kitab ini, kita punya lengkap ya. Yehezkiel 39 ayat yang ke-24. Nah, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka kuperlakukan mereka, perhatikan, durhaka mereka kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Apakah Anda di siang hari ini adalah salah satu yang Tuhan menyembunyikan wajahnya? Ingat, setan pun bisa jawab doa Anda. Sim salabim abrakadabra, tring, ada uang. Sim salabim abrakadabra, dalam gua-gua. Dapat doi toh. Dapat jabatan toh. Setan bisa jawab, setan. Makanya firman Tuhan di sini kitab dalam kitab Yesaya Yehezkiel 39 ayat 24 selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Jelas tersembunyi. Tuhan tidak pernah, Tuhan akan memalingkan wajahnya. Jadi bertobatlah. Jangan kau bilang kalian ini penyempurna. Penyempurna di mana? Kitab-kitab ini saya tidak ada kok. Ya, semua saya sudah buka. Ya, jadi anak Tuhan di siang hari ini kita belajar siraman rohani. Nanti kita masuk ya, tanya jawab, kita santai ya. Bersama kita anak Tuhan semua ya. Kita buat dalam Yeremia 5, kita buka. Kita buka dalam kitab Yeremia. Yeremia 5. Ayat 25. Kita baca ya. Nah, perhatikan di sini. Pak, kasih tanda dulu. Aduh. Kenapa ini? Yeremia. Salah jenis lagi. Aduh, maksudnya ini kebuan. Nah, Yeremia 5 ayat 25. Perhatikan ayat ini, baik-baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau ada orang berdoa, oh Tuhan Yesus, saya pingin ini, pingin itu. Saya pingin anak saya masuk kerja diterima. Tapi kau sementara berdoa, kau masih baku hantam dengan tetangga di sebelah, baku marah. Simpan kebencian. Ada segala sesuatu itu ampuni. No problem. Masalah selesai. Ingat, nanti Pak Bobom akan menjelaskan. Ya khotbah. Nanti sebentar malam metrik ke-4 dibuka. Ini metrik ke-5 dan ke-6 yang Pak Bobom takut membaca. Sabar nanti lewat dulu. Berapa hari kah Pak Bobom siap kah? Khotbah sudah siap. Cuma Pak Bobom takut Pak Bobom menangis lagi. Karena anak-anak Tuhan Pak Buka singkat, Tuhan ini sudah di metrik ke-6, bukan metrik ke-5. Tadi Pak Bobom hitung-hitung, ampun itu sudah di metrik ke-6. Ya, Pak Bobom kasih cocok dengan buku-buku sejarah, Pak Bobom cocok. Ya ampun, sudah di metrik ke-6, sudah di ujung. Jadi kalau ada orang bilang dunia belum kiamat, sudah mau di ujung ya, Tuhan Yesus sudah panpit, sudah siap. Tinggal tunggu saja. Jadi berjaga-jaga, yang hari ini siang belum bertobat, ya bertobat cepat . Jangan kau dengar orang-orang di luar Israel. Jangan ya. Tidak ada keselamatan di luar Israel. Tuhan yang benar hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Gara-gara Adam, semua manusia berdosa. Jatuh dalam dosa. Makanya harus di
ditebus. Karena begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita baca dalam Yesaya 57. Yesaya. Yesaya 57 ayat yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-20 dulu ya. Pak Bom kasih ayat 20 sampai 21. Perhatikan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Coba Anda lihat orang-orang fasik. Kalau dia ada masalah, dia ribut, dia sebut nama dia punya Tuhan. Berteriak-berteriak. Bunuh dia. Apakah Anda pernah lihat anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan sudah mengenal firman Tuhan dan takut? Mereka takut. Sejahat-jahatnya orang Kristen, tidak pernah dia berteriak mau bunuh orang dalam nama Yesus. Itu setan itu. Tak ada. Betul gak, saudara? Orang Kristen yang saya tahu, mereka melakukan kejahatan, umpamanya demo-demo, itu tidak pernah bilang dalam nama Yesus, tidak ada. Paling mau puan masih hancur, kasih hancur berkelahi. Tapi tidak pernah sebut nama Tuhan. Kalau orang fasik, orang sebut nama Tuhan. Ya. Dia panggil lo pujin jini. Ini ya toh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tak ada ketentraman bagi orang-orang yang berdosa. Tidak ada ketentraman. Tidak damai, tidak ada, mereka tidak ada damai, mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tidak mengenal, karena memang mereka belum ditabiskan, mereka belum dibersihkan, mereka belum dicuci, mereka masih kain kotor, belum. Makanya mereka tuh mulut kotor. Apakah Anda salah satunya sekarang siang hari ini? Atau di sore hari ini? Jangan cuy. Mudah-mudahan yang nonton ini anak-anak baik-baik semua ya. Sudah dibaptis. Kalau yang belum ada dibaptis, cepat cuy dibaptis. Nanti kontak Pak Bombom. Pak Bombom, saya mau bertobat. Gereja mana yang saya perlu? Nanti kita kasih tahu. Dasar dari Ngoni. Kalau Ngoni mau ke Katolik, silakan. Gereja Protestan, silakan. Yang penting Anda masuk gereja. Jangan ke gereja Yehova ya, jangan. Dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, kita lanjut. Amsal 14. Amsal 14 ayat yang ke 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Kita baca dari 12 boleh ya? Bagus ya, sebentar. Bagus ayat sebentar ya, kita baca ya. Aduh, kenapa warna begini? Apa sih warna ini? Nah, ini. Nah, kita baca dalam Amsal 14 ayat 12 sampai 13. Ada jalan yang disangkal orang lurus, tetapi ujungnya maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kira-kira ayat ini untuk siapa? Ya untuk orang-orang fasik yang belum bertobat. Mereka-mereka ini masih ikut Adam. Mereka bilang, oh kami nenek moyang Adam. Memang kau Adam, kau mewaris itu. Mewaris itu dosa, itu belum ditebus itu. Karena Adam berdosa, Anda juga berdosa. Anda tetap masuk neraka. Neraka ngana. So tadi yang itu di neraka. Kalau ngana belum bertobat. Karena satu orang, yaitu Kristus. Anak manusia. Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dalam Filipi 2 ayat 5-6. Uparkon. Dalam bahasa Yunani. Apa yang ada tidak bisa mengubah. Dia memang Allah tidak bisa mengubah.
Namanya uparkon dalam bahasa Yunani. Kalau orang yang dosa, untuk itu dikatakan dalam Mazmur Daud. Kita baca. Mazmur Daud. Kita baca dalam Mazmur Daud di Mazmur 32. Ayat yang ketiga sampai empat. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Di sini jelas bahwa firman Tuhan, Daud katakan bahwa apa? Selama aku berdiam diri dalam tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, kita kan kalau masih hidup dalam tubuh begini, kita kan masih jauh dengan Tuhan. Nanti setelah kita mati, baru kita dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita sudah tebus. Jadi tubuh ini kan terbuat dari tanah. Dan kalau kita belum mengenal Tuhan, kita dosa. Tidak layak di hadapan Tuhan. Kita masih berdosa. Nah nanti kalau kita setelah mati orang Kristen kita pakai tubuh kemuliaan. Kita pakai baju. Nanti yang Pak Bom akan khotbahkan dalam materi 4, 5, 6. Yang materi 5. Materi 5, 6. Oh materi 5 ya. Materi 5, 6 nanti ada mulai pakai baju. Baju putih. Dalam Wahyu 3 ayat 5 itu ya. Dipakaikan baju. Nah itu nanti anak-anak Tuhan ikut. Ingat ya kita sudah bukan di materi kelima. Materi keenam dan sudah di ujung dulu. Sudah di ujung Tuhan Yesus tinggal toki tak. Meter ketujuh buka. Langsung selesai. Trompet. Tapi Pak Bom belum mampu dulu ya. Nanti sampai meter empat stop dulu ya. Sabar dulu ya. Soalnya kemarin Pak Bom menjelaskan tujuh materi ya. Materi ketujuh. Ya nanti Pak Bom jelaskan. Kemarin materi ketujuh kurang begitu lengkap. Nanti besok Pak Bom akan jelaskan. Sentar malam materi keempat, nanti kapan? Materi kelima, enam, terakhir tujuh. Jadi ada yang pertanyaan, tuh kan ada pertanyaan tuh kemarin, 1260, 2300 kata-kata dalam kitab Daniel, itu tahun-tahunnya sudah dihitung. Ya toh, ada kan dalam kitab Daniel 12 itu ayat 6-7? 1260, kenapa dimasuk 1260? Apa maksudnya itu? Ih, perhitungan bagaimana itu? Ada yang tahu enggak? Nah, tunggu, nanti Bapak mau jelaskan. Ada toh dalam kitab Wahyu? Nah, baik saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita lihat di sini bahwa selama aku berdiam diri, tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Nah, kalau kita memang manusia masih jatuh dalam dosa, kita harus mohon pengampunan. Karena apa? Karena begitu besar kasih akan Allah ke dunia ini. Kita baca dalam Yohanes 3. Nah, untuk itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Satu orang berdosa, semuanya berdosa. Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia. Ayat yang tidak asing bagi kita semua, sering kita baca dan dikhotbahkan di gereja oleh bapak-bapak gereja, bapak-bapak hamba Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Kita lanjut di 1 Yohanes 4. Kita baca semua, saudara. 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang di rumah percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Untuk kita semua sudah menangkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh berbuat begini sudah tidak selamat. Ya enggak, kita susah selamat. Karena sudah terdaftar kerjaan surga. Orang yang enggak ada itu KTP. Dompu KTP lain. Sandal yang masuk surga. Karena kita tidak. Dompu kartu sudah ada. Kartu emas sudah ada. Jadi jangan tidak percaya ya. Anak-anak malam hari ini. Malam hari masih siang deh. Siang hari ini. Di siraman rohani. Siraman rohani solata. Baru dua kali Pak Bobo siaran sini. Baru dua kali live. Ya. Anak-anak Tuhan yang belum bertobat. Sebentar Pak Bobo topan tangan. Kau yang hari ini yang baru menerima Yesus. Buka tangan kita berdoa nanti. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat bahwa begitu besar Allah menyayangi kita semua. Sehingga Tuhan sendiri datang. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kita buka dalam Ibrani 4. Saudara-saudara terkasih, kita buka dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan ke-16. Kita baca. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hati baik, baik-baik. Pada waktunya. Berarti pertolongan. Jadi kalau ngana sumber dosa, cepat jo. Biar tobat. Pak Bobom telepon. Aduh, shalom Pak Bobom. Saya mau cari di gereja mana. Saya mau bertobat. Aduh, kita sumber dosa. Dulu kita percaya Yesus. Kita sudah tinggalkan. Aduh, pulang jo, pulang. Ya padahal dia sudah petampilin kan. Pulang ya. Ini betul ini. Besok nonton khotbah sebentar malam Pak Bob khotbah nanti tentang materi keempat. Kuda hijau itu. Kuda hijau kuning itu apa di PRT itu? Mau tahu bocoran? Kuda hijau kuning itu mayat. Mayat mati. Coba ngana lihat mayat tuh kalau dia bengkak mati sulama. Dia berbentuk apa? Kuning hijau tuh. Kemarin kuda merah, kuda putih, toh pemberitaan Injil. Kuda merah pembunuhan. Zaman itu, kuda merah penuh dengan darah. Kuda hitam, gelap. Itu sampai tahun 500 lebih. Terus kuda hijau, kuning. Banyak pembunuhan. Anak-anak Tuhan setelah mereka jauh daripada Tuhan, dibunuh. Mati-mati martir, banyak orang-orang mati-mati. Orang Kristen di pantai. Lanjut. Bye-bye, akhir zaman sudah dekat. Makanya rajin baca bye-bye itu kitab Wahyu. Supaya ngoni yang tertahu gereja, rajin jo. Orang menenang bilang, kalau ngoni rajin ya. Jangan salah-salah. Cuman ngana cuma tahu ceknya saja. Yang ada berdoa. Bye-bye jo. Jangan sampai terakhir, orang sudah sampai di bulan, ngoni masih di gunung. Masih sampai di Gunung Tomohon le, belum naik ke bulan. Sampai di ujung gunung, karena orang sudah sampai di bulan, karena masih di gunung. Terlambat jauh masuk surga. Masuknya dang. Begini. Kita harus penuh dengan keberanian, saudara. Kita harus mengambil keputusan. Di mana kita percaya, kita langsung ambil keputusan. Nyanda perlu masing-masing orang tua. Makanya Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 34. Yesus membawa pedang. Pedang bukan pedang-pedang parang-parang. Tung-tung-tung-tung-tung-tung. Bukan. Pemisah. Ayah dengan anaknya, ibu dan anaknya, mertua dan ini. Masuk dalam satu keluarga itu pasti dia meninggalkan. Karena imannya, dia percaya Yesus, dia meninggalkan. Itu maksudnya ya. Saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat
di dalam kitab Kejadian, setelah manusia diusir, Allah langsung menempatkan kerub, ya, dan mencegah manusia untuk masuk ke dalam Taman Eden. Untuk itu, melalui Yesus Kristus. Tadinya, Allah melarang, Allah Bapa melarang manusia itu masuk, ya, untuk menepati kerajaan sorga. Sehingga Tuhan, Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu Sang Firman, datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia, upakon, dalam setara. Jadi istilahnya, Tuhan itu apa? Kepribadian dia itu tidak bisa berubah. Dia Tuhan, dia 1000% manusia, tapi 1000% Tuhan. Ya. Untuk itu dalam Lukas 1 ayat 68. Kita baca dalam Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Coba kita baca ulang. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi keselamatan bukan dari Allah lain, ya. Tidak ada Allah lain selain Israel. Nanti bilang, kok Tuhan begitu pilih-pilih? Kalian siapa? Tuhan itu berjanji kepada Abraham, bukan kepada Kadasim Salabim. Ingat ya, hari ini kalian bertobat, yang belum mengenal Yesus, bertobatlah secepatnya. Tadinya itu manusia diusir oleh Tuhan, dan Kristus membawa kita kepada Allah, karena Kristus anaknya sebagai perantara. Kita baca dalam 1 Petrus. 1 Petrus. Tiga ayat 18. Kita baca sama-sama, saudara-saudara terkasih. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita coba perhatikan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Adam berdosa, Kristus benar. Anda tinggal pilih, mau ikut Adam atau mau ikut Kristus. Di luar Kristus, mampus. Orang tua di sini bilang, mati. Selesai. Ya, ikut Kristus. Yang malam hari, yang siang hari ini, yang belum mengenal ini, ya, bertobatlah. Kejadian, kitab para nabi, kitab Taurat, kitab para nabi, Mazmur, semua sudah menjelaskan. Bahwa Adam berdosa, kita semua. Jangan ikut aturan-aturan, ya, manusia. Tidak, ikut aturan Tuhan. Karena dosa manusia, Allah tidak mau bersekutu dengan manusia. Tapi di dalam Kristus. Ingat, saudara. Karena manusia berdosa, Tuhan Allah tidak mau bersekutu lagi dengan manusia. Tapi karena anaknya yang tunggal. Sebagai perantara, kita semua memperoleh kasih karunia itu. Kita memperoleh hak di kerajaan sorga. Yang di rumah, katakan amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita baca dalam Lukas 2. Lukas 2. Ayat yang ke-14. Kita baca, perhatikan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kalau kita melihat di sini bahwa kemuliaan, nah di sini kita lihat damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti karena kita semua ditebus oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, kita mendapatkan kedamaian itu, kita mendapatkan kasih karunia itu. Karena dosa manusia mati secara rohani. Tapi dalam Kristus, manusia memiliki hidup secara rohani. Kita lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita lihat saudara-saudara terkasih. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan pembunuh dan membinasakannya. Kita baca ulang ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Titik dua. Aku datang, ini Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini kadang orang salah mengerti. Berarti kelimpahan itu berkat rezeki. Jangan berpikir ke situ dulu. Baca itu Matius 6 ayat 31. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang penting itu Tuhan menjanjikan kita apa? Keselamatan. Nah, makanya kita baca baik-baik di sini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal. Tuhan datang ke dalam dunia supaya kita memberikan, kita memperoleh apa? Hidup yang kekal. Tuhan memberikan apa? Kasih karunia itu supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena dosa manusia menjadi anak siapa? Kalau kita berdosa, tidak mau ditebus, kita menjadi anak iblis. Ya toh, dalam Yohanes 8 ayat 44. Sorry ya, Pak Bobo belum istirahat dari malam sampai sekarang. Ya, Pak Bobo bertanya, cuma istirahat 1 jam lebih saja ya. Nah, tetapi di dalam Kristus semua orang percaya kepadanya. Bukan lagi anak iblis tetapi menjadi anak. Anak apa? Anak Allah. Siapa di sini menjadi anak iblis? Yohanes 8 ayat 44. Jangan Joe jadi anak iblis. Ini kalau mana-mana iblis gak ada masuk Joe. Masuk dalam gua-gua. Setelah gak ada iblis gak ada tangkap itu paniki dang. Orang Manado bilang paniki itu kalilawar. Kalau orang bilang kalong, kalong. Kalau paniki, ngana ambil, ngana tangkap, ngana bawa, ngana jual, baru ngana pi masa. Dopo enak sadapi kali lawar itu. Oh, daripada ini, kalau iblis jangan ngana berteman sama dia, ambil tuh paniki, ngana ambil, ngana masa pada dia. Makan jo bikin santan kah, tuh bikin RW. Ya, itu kalau dalam kuah itu kali lawar dan jangan ngana pi sembah-sembah di satu setang semua itu di situ. Gak perlu ngana ambil ya. Dalam Galatia 4 ayat yang kelima. Galatia 4 ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, Yesus ini pendamaian. Anak Allah pendamaian untuk ke Bapa supaya kita semua diperdamaikan. Supaya kita memperoleh apa? Hidup yang kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal. 29, Bapa juga yang memberi. Ya tahu, jadi pegang, anda mau kemana? Dua pegang. Saudara-saudara terkasih, kita semua sebagai anak-anak Allah sudah dimenangkan. Yohanes 1 ayat 12 juga demikian. Nah, untuk itu Rasul Paulus katakan di dalam kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan
pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Makanya sekarang Pak Bobo memberitakan tentang keselamatan hanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang mendamaikan semua umat manusia. Tinggal kalian saja menerima contoh ini DP undangan. Oh, contoh Pak Bobom punya anak mau kawin, Pak Bobom kasih undangan, Pak Bu Subi, terus Aditya Talang Air, oh contoh Pak Lidara datang, Pak Lobo datang, Pak Bu Subi datang, sampai undangan di Aditya Talang Air dia cuma tahu, oh ini undangan dari Bobom, ah epenta, pasti enggak. Nah begitu sama dengan Tuhan Yesus, suka kasih undangan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Saya kan menulis surat ke Aditya, saya pilih. Oh Aditya, bawa ke sana undangan. Dia lihat, ah undangan dari Bobom, EPNK. Ya sudah, selesai. Sama. Sekarang Pak Bobom memberitakan firman Tuhan. Yang di rumah mau dengarkan, tidak terserah. Tinggal keselamatan masing-masing. Toh. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk itu Pak Bobo menyampaikan bahwa tadi kita sama baca bahwa dalam perikop Roma Roma 5 ya, ayat yang ke-12. Kita lihat bahwa dalam Roma 5 kita baca sebelumnya dalam Roma 5 ya. Kita baca dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih, ketika kita masih berdosa. Perhatikan ayat ini baik-baik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih ketika kita masih berdosa. Berarti sekarang sudah penebusan. Berarti bikin apa sekarang? Jagalah itu. Jagalah kasih karunia itu. Yang Pak Bombe pernah bikin perumpamaan tentang sebuah ladang. Sekarang contoh kira-kira ada orang tidak punya apa-apa. Terus ada pengusaha kasih ladang 1 hektar. Terus dia sudah kasih lagi dengan ada alat pertanian, bibit. Ikan, bibit pertanian, tinggal Anda kelola. Kira-kira apa yang repot lagi? Itu seperti itu. Kasih karunia. Di dalam Roma 3 ayat 24, Efesus 2 ayat 8 dan 9, 2 Timotius 1 ayat 9, Galatia 2 ayat 16. Kasih karunia itu, karis. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, perhatikan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Berarti kira-kira selamat atau tidak kita? Ya selamat. Jangan ragu-ragu saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan. Tidak ada seorang manusia yang kalian bilang Tuhan jadi manusia. Adakah seorang nabi bisa menjamin begitu? Tidak ada. Adakah Tuhan, adakah manusia nabi yang bisa berkata dosamu telah diampuni? Ada? Tidak ada kan? Hanya Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia, dialah Sang Juru Selamat. Kita lihat bahwa
Kita baca ya dalam Lukas, kasih penguatan iman ya. Ya, Lukas 2 ayat 11. Di sini Kristus datang ke dalam dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang datang siapa? Kristus di kota Daud. Nah, untuk itu kita baca dalam 2 Petrus 1. Kita baca dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ke berapa? Ya, ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ada yang bangga? Coba anak-anak Tuhan baca ayat ini baik-baik. Kira-kira kalian bangga gak? Luar biasa ya. Nah, coba kita baca. Coba kita lihat ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku sucikan hidupku. Darah Yesus yang menebus dosa kita. Bangga enggak? Luar biasa ya. Malam hari ini, malam lagi ya. Siang hari ini yang belum bertobat, bertobat jauh cepat. Karena kalau belum bertobat ikut Kristus, ada berdosa. Jangan sia-siakan darah Yesus. Oh, darah Tuhanku. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur, saudara-saudara, karena Adam kita berdosa. Dalam kandungan kita masih berdosa. Setelah kita dibaptis dan kita mengikuti, ikut katekisasi, kita sudah diberikan hak penuh. Kita bangga. Kita diberikan hak penuh oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan kerajaan surga. Yohanes 8 ayat 32, kita sudah dimerdekakan. Untuk itu Pak Bom mari mengajak anak-anak Tuhan yang di rumah. Yang belum mengenal Kristus, percayalah sama Kristus. Tidak ada yang juru selamat, hanya Yesus. Biarkanlah mereka mengaku karena mereka dibutakan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kita baca sama-sama dalam Roma 5 ayat pertama. Roma 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
Coba saudara-saudara lihat orang Kristen. Ada orang Kristen kacau-kacau kan tidak? Demo-demo baru berterik-terik sebut nama Yesus. Mengancam-ngancam orang, merampok pakai dalam nama Yesus. Ada enggak? Ini ayat ini. Karena ada Roh Kudus di dalam anak Kristen. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Anda akan mengalami murka Allah tetap ada di atas Anda. Tanpa Yesus, Anda tidak masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Ya, saudara-saudara terkasih, aduh anak saya kenapa nih lepas anjing. Aduh. Anak saya nih. Sore biasa ya, minta maaf ya. Nah, saudara-saudara terkasih. Hidup dalam Kristus, jelas kita sudah diperdamaikan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Amin, saudara. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa. Kalau kita masih tidak percaya, terus Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 24. Kita baca sama-sama. Dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini ayat ditekankan dua kali. Saudara-saudara. Jelas di sini bahwa ayat ditekankan dua kali. Kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Bertobatlah saudara-saudara. Kalian mungkin sekarang tidak sadar. Kalian ibadah, tapi kalian belum mengenal kebenaran itu. Untuk itu Pak Bung menyampaikan, yang belum mengenal Yesus, bertobatlah cepat. Bertobatlah, serahkanlah dirimu dibaptis. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda belum diselamatkan, tidak memperoleh hidup yang kekal. Akan siap masuk neraka. Percayalah, Tuhan Yesus adalah dia 1000% Tuhan, 1000% manusia, tapi dia datang, kealahannya tidak hilang. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera bagi kita semua, diberkati kita semua ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak kami semua sudah baca sebagian firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca di sore hari ini Tuhan, tidak berlalu saja, biarlah menjadi pegangan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka juga memperoleh keselamatan Tuhan. Dan Engkau menamaikan mereka, dan kami semua pada Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami dan kami semua bersama-sama sudah menerima firman kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara terkasih, kita buka, kita diskusi ya. Dan saya panggil selamat sore Pak Abu Subi. Shalom.
Shalom, Pak Musubi. Pak Abu Subi. Abang Rene. Shalom, Pak. Selamat siang. Siang, siap, sorry. Pak Rene, shalom. Ya, Abang Rene. Abang Rene. Halo, selamat pagi Belanda. Shalom. Abu Zubi. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom Bang Rene, shalom. Shalom, shalom. Semalam saya udah pusing terpental, apalagi dengerin yang enggak-enggak lagi. Waduh. Suara para ini kecil sekali ya, seperti di kejauhan. Halo, sekarang jelas. Ah, lebih jelas, mungkin lebih ya. Dekat dengan mic ya. Ya, atau volume mic-nya mungkin. Volumenya gitu. Saya kecilin. Ya, volumenya. Volume. Nah, ini lebih mantap ini. Oke, udah gua kencengin ini. Iya. Eh, bagus, bagus. Enak dengarnya. Semalam, Pak Abu, kemarin Aditya sudah dikencengin dia ya? Ah, semalam. Dia itu kan seperti biasa. Sudah di... Saya padahal udah mau siapin panci, Pak Bobom. Saya suruh, apa tuh, kita banyak minum air ya. Kalau perlu iya. dua botol begitu. Iya, jadi memang jangan heran kalau mereka itu selalu menolak, ya selubung belum terbuka, ya jadi mereka itu selalu dikacaukan pikirannya dengan pemikiran yang berbeda, yang menolak Tuhan. Karena selubung mereka itu bukan dari Tuhan, tapi dari seteru, gitu Pak Bom. Itu saya melihatnya itu kita mengasihi mereka, kita berharap, kita berdoa, tapi hanya kuasa Yesus yang bisa mengangkat selubung itu. Betul, amin. Amin. Saya tambahkan ya. Sebentar. Ya, lanjut. Saya boleh tambah sebentar Pak Bom. Ya, memang kita ajaran kasih ya. Mereka juga harus dikasih ajaran dan kasih manusia itu terbatas. Hanya Tuhan yang bisa merubah semuanya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Itu aja ya. Lanjut, Abang Rede, banyak. Ya, kita harus sabar. Memang sabar. Saya udah terpental kemarin. Dan abis itu masuk di live chat, dengerin, aduh pusing. Paracetamol saya abis 4 kemarin. Langsung tidur. Bener. Waduh. Apalagi paracetamol ya. Emangnya di Belanda ada paracetamol? Ada nih aja. Ada yang 600 miligram. 600 miligram, bukan 500 lagi, 600. Pakai resep dokter. Resep dokter. 600 ya. Iya, 600 tuh sudah pemilih yang paling kuat itu. Pasti tidur. Pasti udah langsung tidur. Oke, lanjut. Iya, Bang Rene ini suara saya suka sih besar. Di sini volume tetap kecil ya. Shalom, salam tunggal, Pak Nafas. Salam. Pak Bom, saya senang sekali, gitu. Haleluya, ceramahnya luar biasa, gitu. Diberkati Pak. Oke. Testing. Ada Tuhan yang mau bergabung, silakan. Oh, sudah lumayan, Pak. Suara saya bagus. Iya. Sudah lumayan besar ya. Saya buang. Bagus. Bagus.
Ya coba. Cuma Bang Rene tidak pakai headset ya? Enggak pakai headset ya? Saya pakai ini. Enggak, tadi saya settingnya salah Pak Bom. Sorry. Sekarang udah benar kan? Ya. Masuk volume saja dibesarkan sedikit. Volume besarin, Pak. Udah, saya udah besarkan lagi. Iya. Coba Bang Reme. Sekarang bagus. Ah, udah bagus, ya, bagus. 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 Halo. Ya. Bagus. Ya, teman-teman yang mau bergabung kan di live chat ini kan ada HTTPS. Nah, HTTPS itu kalian catat dulu. Catat di kertas H kecil ya. https://streamyard.com baru ada belakang kan? Kata selanjutnya. Nah, nanti kalian masuk di Google Chrome. Setelah masuk di Google Chrome, kalian ketik apa dulu? Contoh ketik buah atau anggur toh. Setelah itu kalian hapus. Jangan keluar, hapus saja. Di situ hapus dia, toh, hapus dia, baru ketik HTTPS begitu. Ketik baru langsung telusuri. Langsung masuk di channelnya Pak Bobo. Ya, silakan. Enggak dikasih PIN aja, Pak. Tinggal di PIN bagaimana? Iya. Sudah tinggal mereka klik aja, tapi Tinggal klik yang kuning pokoknya di live chat yang warna kuning itu. Pasti keluarnya kuning kan? Itu diklik aja. Pasti langsung masuk. Gitu. Iya, teman-teman mari silakan teman-teman. Pak Bom-Bom, saya mau tanya nih. Alkitab ya, Pak Bom-Bom. Ya. Tapi bukan tanya tentang ayat, tetapi lebih tanya tentang mentalitas kekristenan, Pak Bom-Bom. Iya. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Bom-Bom, apa sih yang menyebabkan mentalitas orang Kristen itu seperti lembek? Atau lembek, tidak keras hati ya. Jadi tidak ngotot dalam kekristenan ya. Jadi lebih cenderung hanya terjebak pada ritual harian atau ritual mingguan. Tapi mereka hidup itu tidak dalam Kristus dalam sehari-hari. Kira-kira apa yang harus dilakukan mereka, Pak Bom-Bom, selain berdoa? Atau mungkin ada yang lain, mungkin Pak Bom-Bom. Jadi sampai ada istilah, dari Senin sampai Sabtu bikin dosa, hari Minggu minta ampun. Begitu Pak Bom-Bom. Kan suka begitu. Iya. Banyak yang terjadi orang Kristen begitu, Pak. Jangankan orang susah, orang kaya banyak. Iya, sering lupa. Makanya kan saya ada khotbah itu. Hampir setiap hari kan saya khotbah. Karena kesombongan. Orang berbuat begitu karena dia merasa bahwa dia gak mau diatur. Karena dia Roh Kudus, dia mementingkan jiwanya daripada Roh Kudus. Jadi dia punya itu lebih tinggi. Oh, begitu, jadi Bapak. dia itu merasa bahwa dengan kekuatan daging dia itu bisa menyelesaikan semua masalah. Iya. Ya seperti itu ya. Iya. Dagingnya telah mengalahkan roh. Iya. Nah, dia tidak memelihara jiwanya, tidak memelihara rohnya, tidak mengkuduskan hidupnya. Ya, otomatis memang Roh Kudus akan tidak mampir pada dia ya. Jadi Islam iya, itu di Kristen KTP. Dia tidak mau dipimpin oleh roh. Dirinya. Itu ada di 2 Korintus 1 Korintus 2 ayat 14. Ayatnya. Karena berapa kali saya sudah khotbahkan masalah itu. Banyak orang Kristen yang mengalami itu. Ya. Kalau untuk menghilangkan itu bagaimana Pak Bom-Bom? Menghilangkan secara praktis ya untuk orang yang belum terlalu dalam mengenal Tuhan. Dia orang Kristen tapi belum terlalu dalam. Kira-kira jalan yang paling mudah buat mereka lalui itu startnya bagaimana? Awalnya yang mereka harus lakukan, Pak Bom-Bom.
dengan cara banyak itu sebenarnya dari tugas-tugas misionaris ya, dari pergolongan dari keluarga, sebenarnya dari keluarga yang mengenal firman Tuhan, menceritakan kemuliaan-kemuliaan Allah, menegur mereka dari firman Tuhan. Kayak saya dulu tidak tahu Tuhan, saya perokok, saya peminum, keluarga saya datang ke tahu saya mau kejar, karena saya kan dulu nakal, saya suka ajak orang berkelahi, keras hati, tidak pernah gereja, sudah tahu Tuhan tapi tidak takut Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Nah, di situ nanti dari saudara, tolong yang lain kalau bernaik mood ya. Nah, di situ saya dengan cara mereka mendoakan saya, istri saya mendoakan saya. Kan saya dan istri saya ini kan sudah 20 jalan 26 tahun. Ya, saya sadarnya ini baru 15 tahun. Dan saya jalan 4 tahun kan belum sampai 10 tahun. Ya. Jadi saya dulu itu istri saya menopang doa, kemudian saudara-saudara saya harus memang menopang doa. Kalau kita harus kita sadar sendiri, kita sadarkan diri. Tapi kalau memang kita belum mengenal Tuhan, keluarga yang tahu, contoh saya tahu saudara-saudara saya umpama belum mengenal Tuhan kan, nah kita mendoakan dia, nanti Tuhan yang camat pasti. Kita doakan dia saja. Ya. Nah, dengan cara doa, nanti dari keluarga pendekatan dengan cara memberikan firman Tuhan, pengasahan, pedang menajamkan pedang, itu maksudnya. Ya, sekaligus juga memberikan contoh hidup ya, Pak Bobo. Iya, iya. Contoh hidup sebagai anak Tuhan itu yang benar bagaimana. Ya, saya juga sering melihat hal itu, Pak Bobo. Ya mungkin hari ini saya jawab agak lemah-lemah Pak ya, karena memang saya belum istirahat dari kemarin, saya cepat tidur tadi satu jam. Tidak usah terlalu lama Pak Bom, istirahat itu juga penting ya, harus seimbang. Ya. Silakan Pak Bom, janji. Yang lain kalau mau ada yang selamat malam bisa. Ibu Lani, Pola, Shalom, ini Ibu yang besar. Ibu Lani, Shalom Pak. Halo Pak Bom-Bom. Iya Ibu Lani. Halo, ini mau tanya, ini siraman rohani bukan ya? Acara siraman rohani? Siraman rohani Bu. Oh ya, berarti kita semua ya, kita orang kita semua ya. Kita Kristen aja Bu, Kristen aja. Iya, aduh senang benar saya bisa berhasil masuk. Iya, karena begini Bu, siaran ini kan baru, jadi saya kasih connect dengan Solata BM2. Karena banyak kan orang belum tahu. Buktinya aja nih siraman rohani yang nonton ini cuma berapa 20 orang. Nah, karena kan mereka belum mengenal. Tapi memang saya khususkan ini untuk orang Kristen aja. Kalau nama Masik ini kayaknya Kristen ya? Masik Kristen kan Muslim? Kristen Katolik banget. Wah, ini hamba Tuhan juga sudah pada masuk. Iya. Alaskar Kristus. Iya. Senang banget saya bisa masuk. Berapa kali Ibu tidak WA ke saya bilang Bu, Pak Bobo kasih ruang satu kursi, saya mau masuk. Iya. Ini. Iya. Saya hanya ikutin itu YouTube-nya aja malam. Iya, tapi kadang-kadang saya ikutin juga live masih ada sampai pagi ya Pak. Iya. Aduh senang banget. Pengalaman Pak Bombong mirip saya. Saya juga dulu ke gereja, saya Katolik ya, ke gereja bersama suami. Suami saya dari timur. Tapi hidup ini tidak ada damai. Hidup ini tidak ada arti, ribut terus, berantem terus. Nah, ada satu peristiwa di tahun 82. Di situ baru saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Bahwa Tuhan Yesus itu hidup betul-betul nyata sekali. Nah, dari situ saya mulai bertobat. Dan benar luar biasa. Kalau saya setelah saya bersama suami dekat dengan Tuhan, itu segala sesuatunya itu benar-benar Tuhan nyatakan janji-janjinya segala. Benar Pak Bom. Jadi sekarang saya ini hidup ini untuk terus mendekatkan diri pada Dia. Dan ada upahnya betul, damai. Dan anak-anak saya, cucu saya semua juga akhirnya mereka juga mengenal dan kami hidup jadi enak sekali. Sukacita.
Nah. Iya, saya senang, saya ingin ikut terus nih Pak Bombom. Terutama kemarin saya nonton tentang itu acara yang OON itu. Waduh, saya kaget sekali. Saya apa Bu? Yang mana? Acara apa Bu? Yang temanya OON kemarin Pak. Yang saya WA Bapak. Yang tentang nubuat para nabi itu menggenapi Yesus ya di Perjanjian Baru. Yang dengan Bapak siapa ya? Bapak Ali siapa kemarin itu? Itu Ali rekaman, Dosti. Kan? Ali Dosti. Ah. Iya, wah luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Bombom ada seminar tentang itu, 5 jam juga saya mau itu. Saya ikut mau iya. Betul. Saya punya basic di situ, Bu. Saya memang basicnya tadi malam nanti saya ada bikin video. Tadi malam kan Aditya tanya di mana kitab Taurat tentang nubuatan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Sudah rinci hanya sedikit aja. Sebenarnya itu banyak sekali, Bu. Ada 300 yang saya dapat, 372 tentang nubuatan. Sampai Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dan lebih 1113 pengenapannya dalam waktu. Nah, itu saya kepingin ikut tuh Pak Bombom. Seminarnya saya pengen ikut sekali. Iya. Pak Bombom, sungguh ya ini bukan hanya pujian di depan Pak di hadapan Pak Bombom, enggak ya. Ya. Tapi itu nyata loh. Itu betul-betul Pak Bombom dipakai Tuhan. Tidak ada orang yang bisa sehafal itu. Pertanyaan apapun juga Pak Bombom pakai ayat. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Saya Katolik sudah puluhan tahun, Pak. Tapi yang namanya hukum Taurat itu enggak ngerti. Hanya tahunya 10 perintah Allah aja. Tetapi suatu saat ada orang minta saya untuk menjelaskan hukum Taurat. Saya takut itu. Tapi begitu saya lihat di YouTube, muncul Pak Bombom itu. Muncul. Yeah. Di Google. Dan Pak Bombom menjelaskan dengan hukum Taurat itu. Wah, luar biasa. Saya catat itu. Tapi sekarang baru belajar, Pak. Baru belajar. Tapi belum, baru sedikit mengerti hukum Taurat itu. Iya. Saya pikir hukum Taurat itu tidak ada arti gitu loh. Yang saya harus ikuti adalah Perjanjian Baru. Ternyata hukum Taurat juga sangat penting juga karena Yesus menggenapi. Baru tahu Pak Bombom, baru sadar saya. Iya. Gitu loh. Terima kasih ya Pak Bombom. Iya Bu. Iya, jangan bosan-bosan kalau saya WA. Gak dibales nggak apa-apa. Saya ngerti. Gak bosan Bu, soalnya kan mana siapkan khotbahnya, mana ini. Pasti yang WA Pak Bombom juga banyak pasti. Banyak Bu, Pak. Banyak Bu. Iya. Balesnya gimana? Pak Bombom hanya balesnya ya. Amin. Ya, amin. Iya, Bu. Dibuka aja senang kok, Pak. Di Jogja ya? Saya di Serpong. Iya. Oh, Serpong. Iya, Bu. Ya, tadinya tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Mencelok-mencelok lah saya pindah-pindah udah berapa kali ini pindah-pindah. Iya. Senang deh. Ini sekarang pengajaran ya, Pak Bombom. Tadi mulai jam berapa ya? Iya. Baru Bu, baru tadi mulai jam 3:30 atau 1:30 di sana waktu apa? Waktu Indonesia bagian barat 1:30. Oh, 1:30 ya. Oke. Ya, sini 3:30, 1:30. Sudah pengajaran belum? Sudah pengajaran. Sudah, tadi saya sudah khotbah tadi Bu, barusan. Tentang Adam. Iya, Adam. Tapi ada ininya ya, ada ininya Pak ya. Pak Bombom. Saya bisa nonton di YouTube ada, masuk YouTube ya? Ada bisa. Ada. Oh ya, oke. Oke, sebentar ya, Ibu sebentar ya, saya jawab ini dulu ya. Yuk, ini apa-apa, ada pertanyaan. Ya, tidak apa-apa. Ibu tunggu aja, enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan ini. Ini kan masalah kita bicara dosa waris. Mau tanya Pak Bombom, bagaimana nasib keselamatan bagi anak-anak yang meninggal semasa bayi balita? Bukankah manusia terlahir sudah dalam keadaan berdosa? Ah, ini pertanyaan bagus. Ya,
Ini pertanyaan bagus, oke? Dan Pak Bobom akan menjawab. Nah, untuk itu kita orang Kristen itu memang harus menikah. Ya. Kita harus menikah, harus diberkati di gereja. Ya. Supaya kudus, pernikahan itu kudus, jadi anak kita jadi kudus. Nah, bagaimana dengan urusan orang yang lahir tidak dikuduskan? Itu saya tidak dapat catat ayat Alkitab. Tapi saya bisa menunjukkan bahwa firman Tuhan katakan ini, saya kasih ayat ya. Kita baca ya. Di rumah catat ya. Bagaimana dengan orang ini kan dosa waris. Okay. Kita semua belajar, semua catat di rumah ya. Hari ini kita belajar. Okay. Kita buka di dalam 2 Timotius 3. Perhatikan ya saudara-saudaraku. Kita belajar 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, pertama kita bacanya dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk itu pertanyaannya, kalau memang kita dosa sudah waris ya, kita sudah dosa dari kecil. Contoh, di dalam Mazmur 58 ayat 4, Mazmur 51 ayat 7, Yesaya 48 ayat 8, kita dosa sudah dosa dari sejak dalam kandungan ibu ya. Untuk itu, coba kita lihat di dalam contoh ini Daud ya. Daud kan beriman. Nah, kita buka dalam 2 Samuel ya. 2 Samuel 2 Samuel 12 ayat 23. Nah, di sini Daud berkata, tetapi sekarang ia sudah mati, anaknya Daud sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, di sini Daud mengatakan bahwa dia kenapa berpuasa? Anaknya tidak mungkin hidup lagi. Justru Daud yang akan pergi ke sana. Pertanyaannya saya, Daud kemana? Daud masuk surga atau masuk neraka? Ya jelas Daud masuk surga. Makanya Daud katakan, aku yang akan pergi ke sana. Karena Daud dia tahu anaknya ada di surga. Karena dia diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara. Diberkati, sudah ditabiskan, sudah melakukan pernikahan kudus, jelas kalian bilang, anak saya ada di kerajaan surga. Seperti Daud, dia mengatakan bahwa saya yang akan pergi ke sana. Tapi secara eksplisit, firman Tuhan katakan dalam Alkitab tidak ada bahwa tentang bayi. Itu semua rahasia Tuhan. Sesuai dalam kitab Ayub 11 ayat 7, Ayub 36 ayat yang ke-23. Dan untuk itu firman Tuhan katakan dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Kita baca ya. Ulangan 29. Iya. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Nah, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk itu yang lain butuh ayat dalam firman Tuhan dalam Alkitab secara eksplisit atau secara detail tidak dijelaskan tentang bayi masuk surga. Tapi secara kalau kita lihat dalam Maleakhi 2 ayat 14 dan 15, pernikahan kudus di mata Allah, berarti anak-anak yang kita kan menikahkan dikuduskan, otomatis kita sudah dikuduskan dan kita kan sudah ditebus. Tapi secara rinci memang tidak dijelaskan. Tapi kan tadi saya sudah katakan dalam 2 Samuel bahwa Tuhan berfirman kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan. Otomatis anak-anak kita juga diselamatkan. Tapi memang secara rinci tidak dijelaskan. Karena hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Oke? Tapi secara ini kita tahu semua ya. Bahwa orang yang, kita kan pernikahan kudus. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Oke? Saya tidak tahu karena saya tidak bisa menjelaskan
secara alkitabiah, cuma dijelaskan itu hal-hal yang tersembunyi hanya bagi Tuhan. Oke? Silakan yang lain, Bu. Silakan, Bu. Ada boleh masih bisa sampaikan, Bu? Ada boleh sampaikan? Sorry, Bu ya. Saya enggak bicara ngelantur karena belum istirahat baik-baik. Oke. Kalau begitu, Pak Masik, silakan. Pak Masik. Halo, baik, Mbak Bom-Bom. Saya mau komentari beberapa mengenai baru lahir, bayi meninggal. Setahu saya memang dalam kitab tidak selamat, tapi dalam iman saya yakin bahwa Allah itu Maha Kasih. Jadi kita harus yakin dan mendoakan bahwa bayi itu akan selamat. Itu yang saya pahami dalam katekismus gereja saya. Nah, yang kedua tadi Pak Bom-Bom mengenai dosa waris, mungkin lebih dijabarkan lebih detail secara komunikasi. Yang dimaksud dosa waris itu sulit kalau orang memahami, itu diwariskan seperti tanah. Menurut saya bahwa dosa Adam itu adalah dia memakan buah pengetahuan. Artinya setelah dia mengetahui yang baik dan buruk, kecenderungan manusia itu akan berbuat buruk. Seperti contohnya seks, begitu dia tahu bahwa itu nikmat dan sebagainya, kecenderungannya dia akan berdosa. Itu waris itu artinya karena sudah Adam sudah masuk dalam buah pengetahuan baik dan buruk, otomatis keturunannya juga memahami baik dan buruk dan kecenderungannya akan berbuat buruk. Itulah maka Tuhan menurunkan anaknya yang tunggal untuk membentengi itu agar umat yang mau percaya pada Yesus, dia kemudian dibaptis, katekismus, dan belajar berbuat baik. Dan akhirnya dia akan bisa mengikuti firman Tuhan. Tidak bisa ujuk-ujuk. Harus melalui tahapan yang rinci. Sementara menurut saya begitu, saya nggak tahu benar apa salah. Itu pemahaman pribadi saya, Pak Bom-Bom. Terima kasih. Bye. Halo. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, shalom Pak Laskar Kristus baru muncul ini ngon ini. So dari mana? Ya. Apa perkenalan atau perkenalan? Ada. Jadi sangat menarik dalam pandangan perspektif Alkitab ini terhadap Adam. Jadi memang sangat betul Pak, jadi Adam ini dan Hawa terputusnya hubungan antara Allah dengan manusia akibat dosa si Adam yang memakan buah pengetahuan tersebut. Yeah. Tetapi inisiatif Tuhan yang sangat kita harus apresiasi di dalam Kejadian pasal 3 ayat, memang kalau Kejadian pasal 2 ini ayat 17, firman Allah berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Nah di sini Alkitab melihat dalam pandangan Alkitab dia ini bahwa di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 umur Adam itu masih berkelanjutan 930 tahun. Oleh sebab itu Pak Bom-Bom ini sangat baik sekali untuk mengangkat hal ini untuk mengingat kita bagi orang-orang percaya karena Kejadian pasal 3 itulah inisiatif Tuhan saat mereka makan, mereka telah menjadi telanjang, adalah hilang kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, inisiatif Tuhan mencari mereka di ayat Kejadian pasal 3 ayat 8, 9, dan 10. Nah, mereka telah sadari bahwa mereka akan telanjang. Oleh sebab itu, protongilium pertama, inilah inisiatif Tuhan untuk menjadi Mesias yang dijanjikan adalah nubuatan pertama
yang kita tahu di dalam ayat 15. Itulah Injil pertama yang dilakukan oleh sebab itu. Nah, penggenapan itu ada di Galatia pasal 4 ayat 4. Oleh sebab itu, saya mengambil inisiatif dan bagus sekali hal ini untuk pembelajaran bagi orang-orang percaya bahwa kematian Adam dan Hawa menandakan terputusnya hubungan antara Allah dan manusia itu, artinya kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Allah merestruksi kembali hal ini supaya kita ada perasaan untuk dikasihi. Itulah Mesias yang dijanjikan. Dan kurang lebih hampir 372 mungkin Pak Bombong, saya juga sudah membaca ini adalah nubuatan dan penggenapan tentang Mesias. Sehingga kita mengenal Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu mati. Ada pertanyaan, kemuliaan apakah yang harus kita lihat dalam diri Yesus? Pertama, kemuliaan Yesus Kristus itu pada saat kita mengenal kerendahan hatinya, inkarnasinya merendahkan diri. Matius 11 ayat 29. Mari, ya, pikulah kuk yang kupasang. Jadi yang kedua adalah melihat kemuliaan Yesus Kristus dalam ketaatannya kepadanya, kepada Bapa. Yang ketiga, kita harus dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus sehingga pikiran kita tertuju pada Kristus. Itulah kita diubah, direstruksi, bangun kembali. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Itu namanya pikiran kerajaan Allah. Jadi Yesus datang di dalam dunia ini, mewartakan, menginjili, dan mujizat. Dia menyatakan kerajaan Allah ada di sekitar kita. Lukas pasal 17 ayat 21. Oleh sebab itu, mari saudara dan saya untuk bersama-sama memikirkan Kristus adalah jalan satu-satunya atau Kingdom of God mindset. Tuhan Yesus memberkati Pak Bombom. Amin, amin, Bapak Gembala. Amin, amin. Oke, shalom Pak Ernest. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya, selamat sore Pak Bombom. Ya, ini temanya mengenai dosa ya Pak Bombom ya. Iya. Kalau berbicara mengenai dosa, kadang-kadang kalau menurut saya banyak orang yang tidak begitu mengetahui esensi dari dosa itu. Kalau kita baca di doa Bapa Kami itu, dosa itu sama artinya utang, yeah. Debt. Opelema. Ya. Dalam bahasa Alkitab aslinya opelema. Ya, opelema. Ya, atau debt ya. Collapse. Dalam bahasa, bahasa Inggris debt. Debt collapse. Ya. Debt collapse. Ya, yeah. Yeah. Saya suka nyanyi. Saya suka nyanyi lagu yeah. Bapak. I'm the richest in heaven. Ya. Nah, itu ada ampuni akan hutang-hutang kami, gitu ya. Ya. Itu adalah menurut saya itulah esensi dari dosa. Jadi waktu kita berdosa, ya kita memang hutang apa? Hutang nyawa. Jadi waktu kita jatuh, waktu Adam jatuh dalam dosa, ya dia sebenarnya berhutang nyawa. Waktu dia berdosa, mereka berusaha untuk membuat cawat Allah Adam, cawat merek Adam, gitu. Itu melambangkan ya usaha manusia, usaha si Adam sendiri, gitu loh, untuk menutupi dosa-dosanya. Dengan cawat merek Adam ala dia gitu loh. Artinya itu bisa kita maknai juga bahwa apa itulah agama dunia, usaha manusia untuk mencari Allah gitu. Tapi itu tidak berkenan sama Allah gitu loh.
Makanya cawat ala merek Adam ini diganti sama Allah dengan mengorbankan binatang. Di situ ada penumpahan darah gitu. Kenapa dengan darah harus ada penumpahan darah? Karena kan kita berhutang, di dalam darah tuh ada nyawa. Itu seperti di ayat mana tuh Pak ya Pak Bom-Bom ya? Ya. Di dalam darah adanya nyawa. Kan kita berhutang nyawa, jadi hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi hukum kisos, jadi berlaku hukum kisos, nyawa ganti dimana? Nyawa. Di mana? Kan ada yang hukum kisos yang kuntaurat, gigi ganti gigi, mata gigi, mata ganti gigi. Ya, 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 gitu. Jadi harus harus berlaku itu karena dosa ya harus dibayar dengan karena dosa itu adalah kita berhutang nyawa ya harus diganti dengan nyawa. Dalam nyawa nyawa itu di mana? Di dalam darah. Makanya dosa itu harus melalui pengorbanan harus ada penumpahan darah gitu. Kadang-kadang kan kita berpikir mungkin orang-orang dari luar berpikir kok orang Kristen ini selalu pakai darah sih? Tuhannya haus darah gitu ya. Kayak Dracula. Padahal mereka tidak mengerti gitu loh arti ya, dari dalam perjanjian ya, lama. Benar, Pak. Nyawa. Jadi, mereka tidak mengerti gitu loh. Kalau dibilang kenapa harus ini? Lah kan yang yang berhak untuk menyatakan itu dari Tuhan sendiri, bukan dari si manusia untuk lepas dari dosa. Tuhan sendirilah yang menyatakan supaya kamu bebas dari dosa. Ya, aturannya seperti ini, bukan aturan dari si manusia gitu. Nah, terus dia selain nyawa harus ada penumpahan darah dan orang yang menggantikan itu tidak boleh berdosa, dia harus tidak berdosa. Jadi ya padahal di Alkitab katakan satu-satunya yang tidak berdosa cuma Allah ya, tapi dia harus manusia, harus menumpahkan darah. Makanya firman Allah harus menjadi manusia supaya bisa menumpahkan darah dan tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi persyaratan untuk itu adalah dia harus manusia dan tidak berdosa supaya dia boleh menebus akan semua manusia yang berdosa ini. Nggak mungkin orang yang berdosa bisa menebus orang yang berdosa. Harus manusia yang tidak berdosa. Itu sih yang saya bisa mengerti. Allah, saya bisa eksplor. Terus kemudian ada pertanyaan saya lagi nih Pak Bom-Bom, boleh ya? Sebenarnya bukan tema mengenai dosa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah manusia yang sempurna, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, mujizat-mujizat yang dilakukan itu
apakah itu bentuk ketaatannya, ketaatan yang penuh sebagai manusia, ataukah karena keilahiannya sehingga bisa membuat mujizat. Padahal kan kalau dipikir-pikir kan benar-benar dia harus murni dia sebagai keadaannya sebagai manusia, ya artinya dia manusia, kenapa bisa melakukan mujizat? Saya berpikir apa karena ketaatan penuh dari sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia sehingga dia bisa melakukan mujizat-mujizat itu, ataukah karena keilahiannya ini? Jadi saya berpikir, saya masih agak bertanya-tanya, ini karena kecampur nggak ya di dalam dia itu keilahian sama kemanusiaannya, gitu lah. Bisa dijelaskan kira-kira Pak Bapak? Terima kasih. Oke Pak, ini ayatnya Pak. Ini Pak ayat Yohanes 5:21. Sebentar Pak Bapak, saya catat dulu. Ya, Yohanes 5:21. Ya. Dia Allah sendiri. Dia Tuhan sendiri. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bukan dikehendaki oleh Bapa, tapi dikehendakinya. Karena dialah sang firman, dia yang menciptakan segala, dialah sang firman. Kejadian 1 ayat 3, Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Berarti dia dalam keadaan manusianya itu dia juga ada keilahiannya juga ya. Iya, bercampur di situ. Waktu dia jadi manusia, keilahiannya dia juga. Dia juga Tuhan, Pak. Kan Yesus berkata anak manusia berkuasa, kan? Anak manusia berkuasa menghapus dosa manusia, ya kan? Iya. Artinya dalam keadaan manusianya pun dia berkuasa ya. Gitu, nah, ya. Makanya kan dijelaskan di, nanti Bapak beli Alkitab baru, itu ada terbaru Alkitab ya. Ini kan kemarin kan terjemahannya kan masih, bahasa kosakatanya masih kurang. Contoh kita lihat dalam Filipi 2 Pak ya, ayat 6. Mudah-mudahan LAI sudah ada Alkitab baru ya, ini contoh ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, di sini Pak, di sini seharusnya dalam bahasa Yunani, ya, uparkon. Jadi di sini seharusnya, ini Pak, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun, harusnya di sini ada kata ada ini mempengaruhi sekali. Karena tidak ada, nah ini ada keganjilan. Seharusnya yang walaupun dalam, ya walaupun ada, di sini uparkon. Uparkon itu dalam bahasa Yunani, itu artinya itu suatu keberadaan yang tidak bisa mengubah dirinya. Suatu keberadaan, kalau memang dia Tuhan tidak bisa merubah dia. Makanya di sini, yang walaupun ada dalam rupa Allah, tidak menganggap setaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Makanya dia mengosongkan diri dalam rupa sebagai dan seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, dia Tuhan juga. Gitu, Pak. Ya. Boleh ikut menanggapi Pak Bombom? Boleh. Oke. Baik. Sebenarnya Allah itu yang roh itu pasti bisa berwujud menjadi apa saja. Tapi kenapa Allah memutuskan untuk berwujud menjadi manusia, itu punya maksud menurut saya. Kalau tidak berwujud manusia, manusia itu akan selalu membantah. Iya, engkau kan Allah.
engkau bisa ngomong saja, apa saja, nggak bisa merasakan rasa sakit, tidak bisa merasakan penderitaan saya, kenapa saya harus mengampuni musuh-musuh saya, mendoakan. Tapi berhubung Allah itu menjadi manusia, manusia tidak bisa lagi berpolemik atau membantah. Yesus juga merasakan sakit sebagai manusia. Yesus juga merasakan rasa penderitaan yang luar biasa. Tapi dia bisa mengatasi itu semua. Itulah contoh Yesus sebagai manusia yang harus dipahami oleh manusia. Tidak bisa dibantahkan lagi. Dan memang benar bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% firman Allah itu sendiri. Itu sebenarnya sangat tepat. Karena Yesus juga pada saat-saat tertentu, dia mengeluh sebagai manusia. Ambillah cawan itu dari ku, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu membuktikan bahwa Yesus juga menderita sebagai manusia. Tapi Yesus juga ilahi karena tidak diciptakan sama seperti yang lain mempunyai dosa waris tadi. Yesus lahir dengan sangat suci ilahi. Jadi sangat tepat kalau Allah itu menusul dalam diri manusia, bukan dalam buku atau yang lain. Allah bisa saja berwujud menjadi apa saja. Tapi paling tepat sudah dibuktikan bahwa menjadi manusia. Itu yang perlu saudara-saudara kita yang lain memahami itu. Saya kira menurut saya begitu, Pak Bambom. Terima kasih. Baik. Anak Tuhan tidak ada yang bergabung, kan? Tidak ada yang bergabung, tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Bambom mau tutup. Mau dan tanya sedikit sebentar, Pak Bambom. Boleh bertanya, Pak Bambom? Boleh, oke, Pak. Baik, manusia itu, ini pertanyaan saya pribadi, sangat pribadi, Pak Bambom. Saya cukup penasaran. Setiap manusia itu berbuat dosa, Pak Bambom, ya. Ketika manusia berbuat dosa, itu harusnya dikatakan bahwa dia akan menerima hukuman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana manusia pada waktu masih berdosa, walaupun dosanya itu kecil, diampuni, dia bisa selamat, tapi hukumannya tetap harus diberikan. Itu menurut Pak Bombom, kalau sudah meninggal, diberikannya di mana, Pak Bombom? Coba ulang, Pak, putus-putus tadi. Manusia itu pasti berdosa. Betul, Pak Bombom? Ya. Nah, pada waktu dia meninggal, tapi sudah menerima keselamatan, sedangkan dosanya belum digenapi hukumannya, belum dikenakan, karena hukuman itu kan bisa dikenakan di dunia, bisa juga dikenakan di akhirat kalau dia masih punya dosa, harus dibersihkan. Untuk bertemu dengan Allah itu tidak bisa punya dosa sekecil apapun. Nah, kalau sudah di akhirat, bagaimana kira-kira pembersihannya menurut saudara-saudara kita di Protestan, Pak Bombom? Begini, Pak. Semua kesalahan di dalam dunia, kalau kita sudah mati, sudah selesai, tetap sudah siap mempertanggungjawabkan semua di atas. Tapi kalau kita sudah diselamatkan di dunia, jelas Kristus sebagai perantara pendamaian. Dan jelas kalau kita berdosa, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus minta pengampunan dalam Markus 11. Markus 11 ayat yang ke-25. Jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu juga di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini sama dengan doa Bapa kami. Dan kita kalau memang sudah percaya ikut Yesus, kita sudah dimenangkan karena kita sudah jadi orang merdeka. Karena ada di sini, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa? Ya, kita percaya dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, kita bertobat dan kita berikan diri kita dibaptis. Roma 6 ayat 4 sampai 5, 3-4-5. Roma 6 ayat 3-4-5, sama. Kita dibaptis dan kita mengikuti pertobatan dan kita mengakui lidah kita mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kita imani dan kita imani sungguh-sungguh sesuai dalam Roma 10 ayat 9 dan kita dimerdekakan. Nah, setelah kita merdekakan, Yesus berkata demikian, ada dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-20. Saya bicara Alkitab, Pak, ya, bukan bicara Protestan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kalau kita sudah mengaku dengan mulut dan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan keselamatan itu kita sudah dibaptis sesuai dalam Matius 28 ayat 19-20, kita sudah diselamatkan, Pak. Kita sudah terdaftar di kerajaan surga. Dan kemudian, Pak, di sini jelas bahwa kalau kita berbuat dosa, kita minta pengampunan dosa. Kita langsung dihapuskan, Pak. Karena Yesus katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan 9, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita boleh kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa, Pak. Jika kita mengaku dosa, nah ini mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita berbuat dosa dari segala kejahatan, tidak perlu lagi ada penyucian lagi di surga lagi, di neraka, tidak ada lagi. Di dalam dunia, contoh kita berbuat salah, terus kita tidak minta bertobat. Nah, penghakimannya itu apa? Wahyu 3 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya kita hidup dalam dunia, ada yang sakit stroke, ada yang dapat tampeleng, kaki patah. Telinga putus, tangan patah, ya itu, dapat tegur. Nah, nanti dia pengampunan, memang sakit, tapi nanti dia akan masuk surga. Jelas, karena apa? Di dalam Roma 8, ayat 29 dan 30. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, kemudian dalam 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Meskipun kita tidak setia, 2 Timotius 2 ayat 13, 12 dan 13. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Meskipun kita lupa berdoa atau manapun, tapi Tuhan tetap setia buat kita. Karena Tuhan sudah menjamin kita, Tuhan sendiri yang memilih kita. Jadi saya bawa di sini bukan dari secara doktrin, tidak. Atau dominasi gereja, tidak. Saya berbicara Alkitabiah, Pak. Itu, Pak. Jadi kita sudah diselamatkan, jelas kita dimenangkan. Tidak ada lagi namanya penghakiman. Ingat, saudara-saudara di rumah, Tuhan Yesus tidak pernah lalai dengan janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus memberikan jaminan, aku memberikan hidup yang kekal untuk kita semua anak-anak Tuhan, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena kita semua percaya kepada Yesus dalam Roma 8 ayat 9 dan Filipi 3 ayat yang ke-20, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Untuk apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Untuk itu kita lakukan yang terbaik, kita jaga-jaga. Bukan jaga-jaganya apa? Bukan untuk masuk neraka, tidak. Kita sudah dibenarkan. Begitu, Pak. Saya paham, Pak, ayat-ayat itu mengenai keselamatan, pengampunan itu memang pengampunan itu hubungannya dengan keselamatan. Kita terdaftar di surga. Tapi pada waktu kita berdosa, hukuman itu kan tidak akan terhapus. Hukuman itu tetap harus dijalankan, diterima. Nah, hukumannya sendiri bukan keselamatannya. Itu bagaimana cara Tuhan menghapus kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap hukuman itu, Pak Bombom. Begini, Pak. Tuhan cuma mau kita mengaku dosa saja, Pak. Bapak tinggalkan segalanya, Bapak ikut Alkitab saja. Ya, Pak, ya. Saya kasih ayat Bapak. Alkitab saya enggak bawa denominasi gereja mana, enggak. Saya berbicara firman Tuhan, saya mengikuti apa yang surat rasul sudah tulis, Pak, ini, Pak. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, Bapak perhatikan ayat ini baik-baik, Pak. Namun, jika seorang berbuat dosa,
dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk untuk dosa seluruh dunia. Jadi dosa kita, dosa apa yang kita perbuat, tetap Tuhan Yesus ampuni, Pak. Karena kan di sini jelas dia dalam ayat yang ke-9. Ini, Pak, coba Pak baca baik-baik. Jangan dilewat-lewat aja, Pak. Apa baca ayat baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, Pak, kita dalam dunia ini harus mengaku dosa. Makanya di dalam Matius 6 ayat 9, Opei Lema ayat ke-12, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Opei Lema, debt collapse, dalam bahasa Inggris itu berutang. Debt collapse. Jadi percuma kalau kita masih mau nanggung dosa lagi, percuma, percuma kita percaya Tuhan Yesus, Pak. Lebih kita nggak usah percaya Tuhan Yesus. Ini kan secara alkitabiah Tuhan bilang minta pengampunan. Ya jelas kita minta ampun. Tuhan ampuni saya. Yang milih kita Bapa, yang memilih Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus memilih Bapa? Saya tanya Bapa. Yesus yang memilih kita. Ya. Nah, iya Pak. Tuhan Yesus sebagai perantara. Untuk apa Bapa mau takut-takut? Kan firman Tuhan sudah katakan Pak dalam Yesaya 1 ayat 18. Dosa semerah buah kirmisi akan putih seperti salju. Orang Kristen tidak ada penghakiman lagi, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau memang begitu, masih berarti Tuhan lalai dengan janjinya, loh. Ini, Pak, ayatnya, Pak. Saya tidak pernah membawa doktrin di sini, Pak. Saya hanya membicara tentang Alkitabiah. Saya pengajaran nggak pernah saya bawa doktrin. Ya, baik. Terima kasih Pak Bom-Bom. Saya tetap menghormati teman-teman denom lain. Tetap saya menghormati, walaupun mungkin berbeda, karena perbedaan memang indah untuk kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bom-Bom. Saya kira yang saya baca Alkitab ini kan sama, toh Pak, berwaya. Sama, Pak ya? Iya, hanya yang beda mungkin antara pengampunan terhadap dosa yang kemudian diselamatkan dengan hukuman. Karena saya sebagai manusia. Ada Bapak bisa kasih ayatnya, Pak? Kasih saya ajar, Pak. Justru saya, karena saya lemahnya saat ini, karena saya nggak hafal ayat, hanya saya pernah baca gak bahwa ada, hukuman terhadap dosa itu tidak akan hilang begitu saja. Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Kalau ya. Gini, Pak. Kalau di Alkitab yang, minta maaf, Pak, saya bukan hebat, bukan saya pintar. Iya, nggak. Saya nggak hebat juga, Pak. Nah, saya banyak. Kalau di kami ini yang dari yang di kami Protestan ini, yang dari Kejadian sampai Wahyu, ayat ini sudah nggak ada lagi yang saya tidak tahu. Mungkin Pak Bom-Bom tahu bahwa hukuman terhadap dosa itu tidak bisa dihapuskan. Ada nggak ayatnya? Saya belum baca ya, kalau, dengan dia. Ya, kalau orang yang tidak mengenal Yesus, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau memang tidak ada hukuman, tidak, kalau begitu hilangkan saja. Kalau begitu hilangkan saja Yesaya 1 ayat 18. Dan surat-surat yang tadi saya baca, Pak. Ya, saya menghormati, tapi mohon maaf, saya tetap berbeda, Pak. Hukuman itu harus ada konsekuensinya. Iya, makanya saya minta, Pak. Saya ingin belajar dari saudara-saudara saya di Katolik, ayatnya di mana. Kalau saya ingin tahu. Gitu loh, Pak. Kalau ya, yang di ayat yang... Ini, Pak. Kalau di ayat Makabe, Tobit, kami kan nggak punya sirak, ya toh? Iya, kami kan nggak ada. Kalau Bapak tunjukkan ayat situ, matur nuwun. Iya, saya belum tahu, tapi Pak. Tapi kalau di Kitab Kejadian sampai Wahyu, iki lo ada di atas ini, Pak. Abom-bom. Iya, saya hanya dari Bapak. Abom-bom. Saya lain lain. Tidak tahu. Dan saya Pak Bom-bom. Pak Bom-bom, itu ya. Sebenarnya kalau letter leak-nya memang tidak disebut, tetapi permaknaannya itu ada di mengenai hubungan antara kekudusan dengan dosa. Itu ada di situ penjelasannya. Di mana? Jadi, di mana?
di Kisah Para Rasul, Pak. Itu ada penjelasan, ya. Jadi kekudusan itulah yang bisa hilang karena dosa. Jadi maka jagalah kekudusanmu. Ibrani. Itu Ibrani, ya, Pak. Ya, Ibrani. Itu memang secara implisit dijelaskan gitu loh, Pak. Jadi tapi Ibrani itu sudah dijawab dalam 1 Yohanes tadi, Pak. Ya. Jadi penghukuman atau istilahnya gini, kekristenan itu sebenarnya enggak mengenal istilah di Perjanjian Baru itu sudah tidak lagi mengenal bahwa curi satu telur itu dihukum 1 bulan penjara. Tidak begitu konsepsinya. Kalau di Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Tapi karena sudah ada penebusan, pertobatan itulah yang menjadi titik fokus dari hidup kekristenan, Pak Bombom. Jadi kenapa kita bisa melakukan jawaban bahwa kamu sudah dibaptis, berarti kan dosamu udah hapus, ya. Kan banyak-banyak yang penganggapan begitu. Dosamu sudah dihapus, berarti kamu boleh bikin dosa lagi dong. Tidak semudah itu. Kita tetap harus menjaga, dan itu kewajiban anak-anak Tuhan. Kuduskanlah dirimu, karena Tuhan adalah kudus. Gitu Pak Bombom. Ya, sedikit sumbang saran saja. Ya. Saya pikir, makanya saya senang berdialog sama teman-teman dari Katolik. Nanti saya tanya DKC. Nanti saya memiliki DKC ayat yang Bapak bilang. Karena saya belum dapat ayat yang Bapak bilang itu. Gak tahu ya. Minta maaf ya. Setahu saya kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, gak ada lagi dosa. Kita sudah siapkan di surga. Gak ada lagi penyucian dalam dunia ini lagi. Udah gak ada. Bu Lani, gimana? Halo, masih ikut Pak Bombom? Ya, memang saya juga berprinsip seperti itu bahwa surga itu kan kudus gitu. Ya memang kita sudah ditebus ya, tetapi kan mungkin ada dosa-dosa kecil gitu. Tapi ya kita harusnya sebenarnya percaya bahwa Yesus betul penyelamat. Gitu, tetapi ya masih ada keraguan juga ya Pak Bombom. Misalnya ya, kayak orang tua kita yang sudah dipanggil, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan dia gitu. Kita masih ikut doakan supaya diampuni. Itu masih ada rasa seperti itu Pak Bombom. Jadi nah, ya apa-apa. Mungkin nggak salah juga ya, nggak apa-apa mungkin ya. Halo? Iya, Bu. Iya. Saya menyadari benar ini dosa Adam. Itu kan perbuatan manusia. Karena manusia ingin mencari yang enak-enak. Padahal Tuhan sudah kasih yang enak. Tetapi Adam dan Hawa yang melakukan itu. Tetapi setelah saya jalani secara sebagai pengikut Kristus, baru saya sadar ya, bahwa Tuhan itu sangat baik dan amat baik. Maka oleh sebab itu dia kirim Yesus itu penyelamat. Penyelamat bukan hanya menebus dosa, tetapi dia juga mengajarkan jalan untuk hidup dalam kekudusan dengan pengajarannya itu semua. Nah itu yang saya sadari sungguh-sungguh. Dulu saya takut mati, padahal saya sering berdoa ke gereja dan sebagainya. Saya takut mati, takut benar-benar. Kalau sekarang, ya saya takutnya takut buat dosa. Mati enggak takut saya, tapi yang takut adalah saya lemah dan saya buat dosa. Itu yang saya takut. Berbeda dengan dulu, gitu loh. Karena dari pengalaman-pengalaman Pak Bombom, di mana pengalaman masalah problem di dalam kehidupan keluarga kami, kalau dulu saya marah pada Tuhan, marah sekali. Bahwa saya hidup sudah baik, saya hidup sudah benar, tapi kenapa ini terjadi gitu. Ternyata setelah saya serahkan kepada dia, kepada Yesus,
ternyata bukan Tuhan yang memberikan masalah itu, bukan Tuhan yang memberikan penyakit. Tetapi disitulah supaya kami ini semua ya selalu bertobat dan percaya. Dan benar banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam masalah kita. Di situ loh yang saya sadar ya. Oh benar, Yesus itu datang penyelamat. Sebagai penyelamat bukan hanya menebus dosa, tetapi menyelamatkan kita supaya kita berjalan di dalam jalan kebenarannya dia. Saya sadar Pak Bombom, kebenaran Yesus berbeda dengan kebenaran manusia. Kalau kebenaran manusia itu cari harta duniawi ya. Tapi kalau yang Yesus ajarkan kita cari kerajaan Allah. Maka semuanya ditambahkan, dan itu nyata sekali. Sehingga betul-betul nyata di dalam hidup saya. Anak-anak saya, mantu, cucu saya melihat sendiri dengan peristiwa seperti itu di dalam masalah kami gitu loh. Nyata sekali. Terima kasih Pak Bombom, saya rindu sekali mau ikut terus dengar sekali. Karena gini Pak Bombom. Halo? Iya, Bu. Karena gini Pak Bombom, makin saya dekat dengan Tuhan, makin banyak yang rasanya yang saya belum lakukan. Nah itu ya, makanya saya juga enggak begitu saja percaya bahwa nanti kalau saya meninggal saya diselamatkan betul-betul. Masih ada rasa keraguan gitu. Karena makin dekat dengan firman-Nya makin merasa. Seperti gini Pak Bombom, salah satu. Kalau dulu saya pikir berbohong demi kebaikan boleh. Ah, itu enggak apa-apalah berbohong demi kebaikan, enggak masalah gitu. Ternyata begitu dengar firman, cari firman, segalanya. Saya kaget ada firman Tuhan, jika kita berbohong yaitu dusta. Dusta itu ya di hukum Taurat ada, di hukum perjanjian baru juga. Bahkan Yesus bilang, mengatakan. Jadi berbohong demi kebaikan enggak boleh betul-betul. Tapi masih banyak aja sahabat-sahabat saya yang mengatakan, berbohong demi kebaikan boleh. Padahal dia taat dan aktif di gereja. Tapi dia mengatakan seperti itu. Berbohong demi kebaikan boleh. Jadi inilah Pak Bombom. Makin dekat dengan Tuhan, makin diterangi kesalahan-kesalahan kita. Jadi ya sorry aja. Jadi saya kalau mati terus benar-benar diselamatkan, masih ragu juga Pak Bombom. Jadi memang harus setiap hari ya bertobat ya. Harus setiap hari bertobat dan berjaga-jaga. Itulah Pak Bombom. Ya, yeah. Saya mau tanya Pak Bombom, ada satu tadi yang Pak Bombom bilang, kalau anak bayi lahir itu karena orang kedua orang tuanya sudah dikuduskan dalam perkawinan, jadi kalau dia meninggal dalam saat bayi itu dia juga dikuduskan, gitu yang Pak Bombom bilang. Ada hubungannya enggak Pak Bombom dengan firman yang Yesus katakan? Orang yang seperti anak kecil inilah yang empunya kerajaan Allah. Ada hubungannya enggak ya Pak Bombom? Tidak, Bu. Tidak ya? Oh. Saya suka pakai ayat itu, saya katakan hidup kita ini seperti anak kecil harusnya. Memang secara memang secara eksplisit di Alkitab itu tidak dijelaskan, Bu. Enggak ada. Saya udah baca, enggak ada. Oh, tidak ada hubungannya. Iya, tidak ada anak-anak, tapi kita percaya bahwa seperti dalam 2 Samuel tadi kan yang saya baca bahwa Daud kan pasti di surga dalam 2 Samuel 12 ayat 23 tadi. Bahwa Daud berkata ya, bahwa aku yang akan pergi ke atas sana. Nah itu dia. Oh iya. Kalau saya berpikir ya, kalau anak sikap anak kecil itu anak balita itu. Hidupnya itu mudah mengampuni. Ya tidak berbohong ngomong apa adanya. Saya pikir begitu Pak Bombom. Enggak juga, enggak ada hubungannya ya. Jadi menurut Pak Bombom tuh kalau kita punya bayi itu sebaiknya dibaptis sejak bayi atau nunggu dulu sampai dia memilih gitu? Bagaimana Bu? Ya sebaiknya baptis. Kalau... Baptis? Ya baptis, baptis ya. Baptis itu sebaiknya itu dari kecil sebenarnya. Sejak kecil ya, sejak kecil. Iya. Untuk dimeteraikan. Nah, untuk dimeteraikan, tapi iya. Tapi imannya tanggung jawab orang tua ya, Pak ya. Harus mendidik enggak, anak itu, dalam iman itu ya. Kan, kalau enggak boleh iya, kan, Bombom. Iya, itu kan cuma untuk si dimeteraikan aja. Yang menyelamatkan ya, kan darah Yesus yang menyelamatkan kita. Terus kalau kita percaya Yesus terus kita masih ragu-ragu, apa ragu-ragu lebih kita mundur.
Gak usah ke gereja lah kalau begitu, gak usah sembah Tuhan Yesus. Prinsip saya begitu, iya, Bu. Iya. Kalau ada orang bilang mengatakan kita udah percaya Tuhan Yesus, ragu-ragu terus nanti kita dihukum lagi di neraka. Kalau bagi saya, minta maaf Bu ya, kalau saya tidak percaya siapapun, saya cuma percaya ini Bu. Yang tertulis di sini, ini yang saya percaya. Saya nggak mau dengar orang. Yang saya baca ini. Ini. Oh iya. Ini pedoman saya. Saya nggak mau dengar mungkin siapa, kalau kita orang bilang. Iya, mungkin kalau kita orang dimatikan, mungkin juga nggak ke neraka. Mungkin ya ada tempat yang disucikan dulu gitu kali. Enggak ya Pak Bom-Bom? Nah itu menurut mungkin dari doktrinnya gereja gitu. Kami kalau ya, kalau saya di Alkitab saya baca nggak ada ya kan? Kalau kami prinsipnya karena surga itu kudus dan tidak ada manusia walaupun sudah ditebus tapi makanya nanti saya senang. Nanti kan saya rencana saya ada undang DKC, teman-teman ada Romo, kita diskusi kan. Saya ingin belajar. Ya itu. Tapi yang dari kalau 31.102 ayat yang saya tahu, nggak ada ya. Semua tuh nggak. Iya. Yang Pak kita Bung. yang Protestan yang kita nggak ada itu kan kita. Kitab Makabi 1-2 Sirat Tobit Yudit terus sama Deuterokanonika itu enggak ada. Iya, Deuterokanonika kita kan. Iya, maka Pak Bom-Bom. Boleh Pak Bom-Bom undang Romo pastor bersama Pak Bom-Bom ya. Heeh, kami ini bisa dengar ya. Ya. Jadi enak sekali itu. Iya betul, bagus sekali itu Pak Bom-Bom supaya saling bertukar pendapat, pengalaman. Karena memang kedua-duanya itu bagus Pak. Hanya satu punya kelemahan, yang satu punya kelemahan. Tapi menurut saya kalau Ibu Lani ini memang Katolik itu ada KGK ya, ada. Itu bisa dipelajarin juga baca di situ. Itu semua ada jawabannya. Dan memang namanya Alkitab itu setiap orang atau kelompok itu punya tafsir ya, doktrin ya. Jadi menurut siapapun, para pastor, para bapak gereja, kepausan itu juga doktrin secara kolektif oleh bapak gereja diiringi dengan Roh Kudus. Pak Bom-Bom juga menafsirkan diiringi dengan Roh Kudus. Di Protestan ada bapak bagusnya, mereka rajin membaca kitab, memahami. Kita memang dulunya dilarang ya membaca gereja takut salah tafsir. Nah, makanya judulnya itu pastor-pastor yang sekolahnya sekian lama bersatu para uskup menafsirkan supaya nggak salah. Justru saya juga pengen di binom lain Protestan itu juga punya magisterium buku pedoman supaya tidak antar pendeta sama tafsirnya itu betul. Bagus sekali itu betul. Apalagi kalau kita bersatu jadi satu semuanya Kristen gitu bagus sekali itu puji Tuhan. Iya. Jujur aja, kita dari Katolik kelemahannya adalah baca kitab suci itu loh. Ya Pak ya, betul nggak? Iya, kita jarang baca kitab suci. Karena dulu waktu kecil saya dilarang. Baru belakangan kita dianjurkan membaca, tapi kalau nggak tahu bertanya pada pastor. Kita nggak boleh bertanya sendiri, takut salah. Bukan ketakutan, tapi memang kita manusia ini godaannya luar biasa. Iblis itu sangat kuat. Jadi kita akan kalah kalau nggak diringin dengan Roh Kudus, begitu Bu. Betul. Tapi saya salut dengan Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom ini merangkul semua. Pak Bom-Bom jadi bagus. Kami yang Katolik senang sekali mendengarkan untuk menambah menambah. Ya perlu disinkron. Jadi tahu. Makanya kalau Pak Bom-Bom bersama dalam satu room dengan para klerus. Pastor itu bagus itu. Nanti akan ada betul, satu lagi ekumeni yang luar biasa. Iya. Begitu, makasih. Kalau ada nanti Pak Bom-Bom, saya akan undang teman-teman saya. Ya, tentang teman-teman saya yang sepelayanan.
Karena mereka juga pasti rindu ya untuk mendengarkan ya. Ya, kita ini Bu sama saya. Pak Bombom, dia begitu hafal. Iya. Sangat diberkati. Iya. Mau catat aja udah keburu ya. Saya. Mau saya catat juga aja udah keburu. Jadi dia saya juga saya kritisin ya. Bu. Kok enggak ada ajaran pengajarannya itu harus komplit. Tapi saya sangat meyakini kayaknya bukan Pak Bombom. Itu yang berbicara ya. Tuhan. Hanya dipinjam ya, tapi, mulutnya dengan hatinya ya, dengan semoga, pikirannya semoga aja. Semuanya benar, itu Tuhan yang berbicara. Pak Bombom ya, ada di Pak. Ingat. Itu enggak mungkin itu sampai bisa begitu. Saya bingung juga. Alkitab hidup, Pak. Itu kita ya, sebut Pak Bombom Alkitab hidup. Perlu diingat bahwa semua Alkitab apapun itu biasanya manusia ini percayanya pada tafsir itu yang bahaya. Ya. Bahaya. Makanya di saudara sebelah itu tafsir begitu banyak sehingga terjadi khilafah dan sebagainya itu karena tafsir jadi, bukan karena agamanya. Jadi gini Bu, ya. Alkitab itu firman Tuhan tidak boleh ditafsir. Ya. Firman Tuhan itu kalau Pak Bombom ayat ini harus ayat ini mendukung. Ayat ini mendukung ini. Nah, nanti yang ketiga ini dia didukung oleh minimal 5 ayat. 5 ayat ini dari berbagai kitab. Nah, nanti kalau kurang kuat ambil lagi 5 ayat. Makanya Pak Bombom itu seabrek-abrek kepala. Jadi kalau satu ayat, nah ini bonceng saya nih gereja. Jadi waktu jam 6 sini. Jadi kita di sini sudah jam 6, jadi lonceng. Jadi gini, apa kalau Alkitab itu enggak boleh ditafsir. Harusnya dia dijelaskan pakai Alkitab karena firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 19 ayat 15 dalam buku Taurat 2:3 sah. Rasul Paulus juga katakan dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama 2:3 sah. Kemudian Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 17 2:3 syarat sah. Kemudian Rasul Paulus juga katakan 2:1 demikian juga begitu. Jadi firman Tuhan tidak boleh ditafsir pakai akal pikiran kita. Bahaya. Harus bisa kita keliru, dosa Bu. Thank you. Dosa. Iya betul. Betul. Saya aja. Tapi nggak bisa makanya, Pak. Bisa Bu. Apa-apa. Saya mesti belajar. Mesti belajar kayak Pak Bombom. Tuh, mesti belajar. Ya, contoh. Maaf, saya. Dengan maaf, dengan hormat. Ada yang lupa, Pak Bombom. Sebelum kitab itu ditulis, sudah ada pengajaran tradisi suci. Supaya nanti bisa tidak langgeng ditulis tambahan kitab itu. Jadi harus komplit pengajaran itu. Sebelum ditulis, sudah ada pengajaran Kristen dengan tradisi suci. Dituliskan supaya enggak dilupakan dan bisa langgeng. Jadi kontekstualnya bapak-bapak gereja yang paling tua yang tahu sebenarnya pengajaran Yesus itu. Yang paling tahu itu murid-murid Yesus. Itu saja. Jadi kalau hanya melihat kitab tanpa melihat sumbernya itu bisa salah tafsir. Begitu Pak. Maaf. Karena ada konteksnya itu antara tradisi dengan kitab itu ada konteksnya yang kita nggak tahu. Konteks sejarahnya, konteks teologinya, dan sebagainya. Tapi yang bisa menerangkan itu Bapak Gereja. Saya bukan Bapak Gereja, jadi nggak berani saya menerangkan. Terima kasih. Jujur aja Pak, saya sendiri nggak tahu Pak. Perjanjian lama aja kurang memahami, baru sekarang mulai belajar. Belajar, membaca perjanjian lama, dan sebagainya Pak. Inilah kelemahan saya. Maka saya yakin Tuhan yang menuntun saya masuk ke room-nya Pak Bombom. Ke kelompoknya Pak Bombom. Saya bersyukur sekali. Dan saya senang Pak Bombom
tidak me, ibu, apa ya, tidak ibu selektif. Ibu, teman-teman di room belum pernah dengar kesaksian saya tuh, kenapa saya jadi hamba Tuhan? Belum. Loh, sorry Pak, sorry. Aslinya Bapak dari kecil agama apa, Pak? Saya memang dari kecil Protestan. Saya Protestan. Agama seberang? Bukan, Protestan. Cuma saya RPP, Remaja Bulan Pagi, kemudian saya 1 tahun 1 kali ke gereja, Bu. Oh. Karena ada makan-makan di gereja waktu Natalan ya, Pak Bom-Bom. Iya. Itu ditangkap ya sama Tuhan ya. Ditangkap. Tangkap, ya, dicuci, ya. Dibanting-banting. Iya. Sampai bersih kembali itu. Lama prosesnya, Bu. Saya pernah dengar itu lama. Prosesnya. Oh, pernah ya, pernah dengar. Jadi gini, Bu. Ya, teman-teman di rumah, Pak Bom-Bom bersaksi sedikit saja ya. Nanti suatu saat... Ya. Pak Bom-Bom akan bersaksi kenapa sampai Pak Bom-Bom begini. Mengapa Pak Bom-Bom begini? Nah, ceritanya begini, Bu. Di tahun 1995-96. Waktu itu saya mau menjelang KKN. Waktu itu saya masih kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Saya kuliah dulu. Waktu itu saya sudah semester berapa ya? Sudah mau selesai kayaknya. Itu saya, ya kalau mulai mimpi ya mimpi. Saya dibuat di suatu tempat, saya dibawa sama Tuhan. Di sebelah kanan itu suara yang menakutkan. Di sebelah kiri itu suara menakutkan. Mau ada macan, harimau. Terus saya lari. Saya lari ke depan itu jurang. Saya gak bisa kemana-mana. Sedangkan yang dari belakang saya kejar itu orang-orang jahat. Di situ saya berteriak. Tuhan, tolong saya. Sedangkan saya gak pernah gereja. 1 tahun 1 kali aja hari Natal. Di situ... Saya berteriak Tuhan, terus saya lihat kayak macam di langit itu ada kayak lubang, kalau di pelapor kita kasih lubang paku itu cahaya setelah saya. Langsung saya terangkat, di situ saya kaget banget. Nah, kemudian di tahun 2009, saya udah nikah, udah punya anak. 2008-2009 lah. Di situ saya dibawa... diubah sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Entah di dalam mimpi, entah di mana, entah dalam tubuh. Tapi pada waktu saya dibawa itu saya begini. 2008 ya, 2008 sekitar itu ya. Saya pikul pipi saya begini. Normal. Saya diubahkan jadi kecil, anak umur 12 tahun. Saya gak pernah baca Alkitab. Istri saya yang selalu akan saya. Doa makan pun saya tidak tahu. Sekitar itu. Nah. Saya gak pernah baca Alkitab. Gak tahu baca firman Tuhan, gak tahu. Cuma tahu doa Bapa Kami aja. Nah. Di situ... Saya seorang yang pekerja keras. Saya hidup dalam keadaan cukup. Beli apapun cukup. Beli kendaraan bisa. Punya rumah bisa. Mau kemana bisa. Tuhan kasih saya berkat cukup. Di situ saya agak sedikit angkuh dengan kehidupan. Sehingga saya lupakan Tuhan. Di situ... Tuhan bawa saya di suatu lapangan. Di situ saya melihat ada malaikat 2. Berdiri, tinggi, ganteng, mancung, berpakaian emas. Pegang sejenis senjata.
Tangga-tangga itu terbuat dari awan emas. Semua orang ingin naik tapi tidak bisa. Di situ waktu saya mau ke situ, saya mau jalan nggak bisa, orang pele. Terpaksa saya ada lihat celah, saya masuk celah kaki, sampai di situ malaikat tanya, sebut nama saya, mau naik? Saya ingin naik ke atas. Terus mereka persilakan. Waktu saya naik itu, saya ragu. Kok ini kok awan? Kok bisa naik kok? Saya injak kaki pertama, kaki kanan saya. Naik sampai kok. Bisa apa? Bisa naik. Setelah kaki saya dua-dua naik, tiba-tiba saya langsung kayak macam cepat gitu. Naik ke atas. Cepat sekali. Nah, sampai di atas ada malaikat dua lagi yang jaga. Saya pandang wajahnya, mereka diam. Senyum saja. Nah, itu saya dengar suara itu cuma anak-anak bersuka cita bernyanyi lagu-lagu puji-pujian. Pokoknya bersuka cita. Di situ lantainya saya lihat terbuat dari batu-batu permata. Pokoknya mengkilat. Ruangan di situ pokoknya sejuk, adem, wangi. Saya berpikir bahwa saya sudah tidak ada di tempat dunia lagi. Nah, pas waktu saya mau maju ke depan, oh darah Yesus. Di situ tiba-tiba pintu surga itu pintu, ya saya tahu itu pintu surga. Itu pintu terbuat dari emas ukiran-ukiran batu permata. Itu tiba-tiba terbuka, ada malaikat dua jaga. Tapi sebelum pintu itu terbuka, suara Tuhan memanggil. Panggil nama saya. Nah, masuklah. Saya masuk. Terus saya bertanya. Pertanyaan saya cuma singkat. Bapak, ingat saudara. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Saya berkata begini. Bapak, kenapa saya dipanggil ke sini? Tuhan cuma menjawab. Lihat ke bawah. Yang saya lihat itu adalah sebuah kotak. Kotak itu kayak kotak kerajaan, ukiran emas, sebesar ini, Bu. Di situ saya bilang sama Tuhan. Tapi saya bilang begini, Bapak, apakah ini untuk saya? Tuhan cuma bilang, ya, ambillah, itu milik. Saya kan punya kehidupan kan di dunia kan uang, cuma cari uang. Siang hari malam saya cuma cari uang. Habis itu kadang saya tidak tidur. Dan saya sudah tahu bahwa Tuhan pakai saya karena memang Tuhan mau pakai saya. Pada waktu itu saya berpikir begini. Kok barang yang saya bawa ini kok berat ya? Saya pegang berat kan? Pikiran saya lain, oh ini pasti uang ini, emas, harta, pasti saya turun ke dunia, saya kaya raya. Itu pikiran saya, Bu. Itu pikiran saya. Tapi apa yang terjadi? Saya diantar, setelah saya bilang, Bapak, saya boleh pulang? Nah, saya balik belakang itu pikiran saya harta, Bu. Saya buka itu peti. Pas saya buka peti, saya sudah ada di tempat tidur. Saya bangun, saya bilang sama istri saya, kan anak saya masih kecil-kecil. Ya, 12, 13 tahun lalu lah, 14 tahun. Saya bilang sama istri saya, Ma, kotak yang saya punya, kotak emas itu mana?
Istri saya marah, kamu ini pikiran jahat, pikiran apa saja. Kau ini baru dari dunia mana? Tanya kota. Ya saya langsung berpikir. Iya, kayaknya saya mimpi atau tidak ya. Tapi saya indah, mimpinya indah sekali. Saya gak pernah mimpi indah begitu. Nah, itu dalam Yoel 2 ayat 28 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ibu tahu apa yang terjadi? Mulai di situ saya mencintai Alkitab. Saya baca Alkitab tidak pernah saya lupa. Saya baca macam sekarang ini saya baca macam Tuhan arahkan saya. Saya baca ini Tuhan suruh saya baca di sana. Baca di sana, saya baca di sana. Baca di sana, baca di sana. Habis saya baca ayat ini Tuhan arahkan saya ke sana. Saya buka di sana, saya kembali ke sana. Saya mencintai Alkitab itu. Firman Tuhan. Jadi Pak Bobom tidak pernah lupa. Nah, setelah itu, setelah saya sudah mau menjadi, saya tidak usah cerita lah ya. Saya tidak usah cerita yang lain. Setelah itu, 2000 berapa itu ya? 2017 atau 2016. Karena saya tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bawa saya ketiga kali, Bu. Ibu tahu apa yang terjadi, Bu? Bulani? Iya. Pertama, saya dibawa dalam kegelapan. Yang kedua, saya dibawa di atas awan emas. Yang ketiga apa tuh, Bu, yang terjadi? Karena saya tidak mau melayani Tuhan. Jadi Tuhan memberikan saya dulu. Terus. Saya sudah tahu firman Tuhan. Tapi saya tidak mau terjun ke lapangan. Saya tidak mau melayani dia dengan sungguh-sungguh. Karena saya masih ada kedagingan. Saya sudah memberitakan firman tapi masih kedagingan. 2017, di situ saya stop. Saya bilang Tuhan, saya siap melayani Engkau untuk selamanya. Saya serahkan diri saya. Tahu teman-teman, saya dibawa Bu, saya di jalan di atas air laut, seperti Petrus. Saya melihat Tuhan Yesus punya tangan lubang di sini. Ini lubang, dia berkati saya. Dia panggil nama saya di pantai, dia panggil nama saya. Nah, saya datang, tapi sebelum saya jalan saya takut. Saya bilang Tuhan, Bapak, saya takut. Ini laut, nanti saya tenggelam. Tuhan bilang apa? Jangan takut, saya bersama dengan kau. Jalan. Saya jalan. Saya lihat saja ke langit. Saya lihat tangannya Tuhan begini berkati saya. Teman-teman di rumah, Tuhan Yesus hidup. Iya. Saya jalan sampai di laut. Tengah-tengah laut. Saya lihat darat itu jauh. Daratan jauh. Di situ saya lihat ikan banyak sekali di bawah kaki saya. Ikan-ikan kalau di Papua bilang ikan oci, ikan momar, ikan yang enak kalau digoreng. Mereka itu jalan di bawah kaki saya, mereka ngomong. Terus saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya boleh bawa pulang ikan? Tuhan bilang, untuk itu kau ada di sini, ambillah. Saya seperti Petrus. Dan ikan itu bicara, sebut nama saya. Mereka begini, ributan. Setelah saya kasih tangan, mereka naik, bilang saya dong, saya ikut dong, saya mau ikut dong. Ikan itu lompat di tangan saya kasih masuk dalam baju saya. Terus kemudian saya bilang, Bapak, ikan yang ini agak besar, boleh saya ambil? Ambil. Ikan itu ikan bubara, ikan jiti. Ikan jiti itu adalah ikan yang sangat kuat di air laut. Dia kalau kita mancing, dia sangat kuat. Nah, itu yang
saya ambil. Pada waktu saya mau pegang, mereka berteriak, saya dong ikut, saya dong, ambil saya dong. Itu yang saya ambil, saya bawa kasih masuk dalam baju saya. Terus pas saya sudah mau pulang, mata saya melihat di kedalaman yang sangat dalam laut. Di situ saya lihat ikan-ikan kakap merah. Nah, ikan kakap merah itu mereka ngomong, kami juga mau. Nah, pada waktu saya minta sama Tuhan, saya minta kasih tangan saya ke bawah, mereka itu lari dari kedalaman laut itu begini loh. Begini loh, berebutan untuk saya pegang ikan itu. Nah, ikan itu setelah saya pegang, naik di tangan saya bilang sama Tuhan, Bapak, sudah cukup ikan saya bawa. Bolehkah saya pulang? Ya Tuhan bilang, pulanglah, saya menyertai engkau. Saya pulang, saya tidak takut. Saya jalan sampai ke tepi, pas sudah mau daratan, pas saya injak daratan, saya lihat tubuh saya di tempat tidur. Terus saya masuk ke dalam tubuh saya, itulah roh saya. Nah saya masuk itu, langsung saya kaget bangun. Jadi satu bulan sebelum saya Tuhan panggil saya tiap hari itu sesak nafas, hampir mati. Dan pada waktu saya masuk dalam tubuh saya begini loh, lahir baru. Nah, di situ saya tahu bahwa Tuhan pakai saya seperti Petrus menjaring ikan-ikan. Puji Tuhan, melalui sholatan BM2 ini banyak jiwa diselamatkan. Saya percaya. Dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan banyak diselamatkan. Dalam nama Yesus, nubuatan terjadi, pengenapan terjadi. Saya percaya. Untuk itu Pak Bobon tidak pernah. Kalau saya blank, kecuali kalau pada waktu saya kurang sehat. Jadi firman Tuhan, jangan kita mau menghafal, jangan. Biarlah kita baca mengalir gitu, nanti Tuhan yang arahkan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang di telinga kita bilang, harus ayat ini kita buka kayak ini. Jadi kalau orang tanya, langsung saya jawab. Karena Roh Kudus bimbing saya. Saya gak pernah menghafal. Jadi pada waktu saya blank, ya saya blank. Tapi puji Tuhan selama ini, Tuhan memang saya tahu Tuhan pakai saya untuk mencari jiwa-jiwa. Jadi memang tujuan saya mencari jiwa. Saya percaya bahwa firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Jadi begitu Bu, kesaksian saya sementara, saya gak bisa cerita banyak, masih banyak sebenarnya yang perlu saya ceritakan. Jadi saya percaya bahwa memang tugas saya tidak membawa doktrin dari mana denom, tidak. Saya cuma mencari jiwa. Makanya saya paling tidak suka kalau ada hamba-hamba Tuhan ribut, intervensi, menjadikan hamba Tuhan, saya tidak setuju. Makanya lebih baik saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Bombong. Aduh, sharingnya terharu betul-betul. Dan itu proses itu gak lama loh. Di atas 2000-an loh. Berarti betul-betul luar biasa. Benar-benar Tuhan itu Pak Bombong. Salah satunya saya adalah ikan. Ikan yang di laut itu. Yang kepengen ikut. Ikut Pak Bombong. Itu dia. Makasih Pak Bombong sharingnya. Ikut Yesus. Iya. Karena saya makin Yesus, saya masih banyak yang masih kurang betul-betul. Luar biasa serinya. Dan itu prosesnya enggak lama itu Pak Bombong. Berarti tahun 2000 tadi 2009 ya. Jadi belum lama, luar biasa. Satu kenyataan betul-betul bukan dari Pak Bombong. Bukan 2009, ya. Bu. 2000 ya. Di atas 2000 ya. Iya, di atas 2000. Iya, saya aja bertobat tahun 1982, tapi itu perkembangan iman saya tuh lambat. Jadi nggak seperti Pak Bombom itu. Ya, saya merasa sih saya dipakai oleh Tuhan, tapi nggak seperti Pak Bombom. Nggak seperti ya. Saya dari 2000. 2010 saya udah layani, cuma saya nggak sungguh-sungguh.
Nah, itu dia. Gitu loh, Bu. Kadang-kadang Tuhan kasih tanda. Makasih banyak, Pak Bombom. Makasih, iya, makasih doa saya selalu buat Bapak diberi kesehatan. Amin, karena masih banyak sekali yang membutuhkan Bapak. Ya, supaya mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, iya. Supaya banyak yang diselamatkan. Dan yang memang saya juga aneh bagi yang di seberang ya. Mengapa dia mencari-mencari, bukan mencari kebenaran, tetapi kok aneh. Dia mencari yang salah gitu loh. Maka dipelintir-pelintirkan, gak ketemu yang salah, tapi dipelintirkan. Itu yang saya bingung. Harusnya kalau mencari-mencari itu, dia harusnya menyadari ya. Itu yang saya bingung. Maka perlu doa juga untuk mereka itu. Perlu doa buat mereka. Kita rindu kan? Kita rindu semua orang mengenal Sang Juru Selamat. Makasih ya, Pak Bombom. Iya, Bu. Ya. Jadi, saudara-saudara terkasih, percayalah sama kitab suci Alkitab. Jangan Anda melihat dari denominasi mana. Percayalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dialah Sang Firman. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi firman yang ditulis ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Kita tahu semua bahwa kita semua akan diselamatkan. Jadi percayalah. Kalau kita masih ragu-ragu, ya udah, gak usah percaya. Tapi semua dengan iman, kita sudah diberi hak penuh. Ya, selesai dalam firman Tuhan. Firman Tuhan di mana? Kita baca sama-sama. Kita sudah diberi hak penuh. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Perhatikan, hak penuh. Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda diselamatkan. Amin, saudara. Oke, ada yang pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, biar kita tutup dulu. Saya ada pertanyaan sedikit, tapi di luar dari dosa Adam, boleh Pak Bombom? Boleh, boleh. Sebentar, Bu, ya. Boleh, ya. Oke, ya. Teman-teman, nanti Pak Bombom akan khotbah metrai keempat. Pak Bombom akan jelaskan metrai keempat, kuda hijau kuning dalam kitab Wahyu. 6, pasal 6, ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Oke? Oleh Bapak Gembala, Pak Bombom. Ya? Tolong dukung terus ya, Solat MBM2. Dan channel yang sekarang ini, Siraman Rohani, tolong ya teman-temannya dengan cara di like, share, and subscribe. Ya, tolong ya teman-teman. Oke, Bu, silakan, Bu. Bu, silakan, Bu. Tanya apa, Bu? Sudah menonton video ini. Oh ya, bagaimana pendapat dan tanggapan sahabat semua? Silakan tulis ya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kure Sumangat.